怎么了？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji dan syukur marilah kita senantiasa aturkan dan limpahkan kepada Allah Subhanahu ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri teladan terbaik kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikut setianya. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Dekar Urunsah Mkom PhD CfrA, yang kami hormati, Bapak Arief Rahman Mkom PhD selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister, yang kami hormati selaku pembicara, Bapak Yudhistira Nugraha Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dan Heri Darmawan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta, serta yang kami hormati tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah acara ini, Kuliah Praktisi Akuntansi Sektor Publik dengan tema General Lecture Developing a Smart City, Lesson Learned from Jakarta, Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022, bertepatan dengan 26 Robiul Awal, 1444 Hijriah dimulai. Dan selanjutnya marilah kita ikuti dan simak dengan seksama sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Dekar Urumsa, MKOM IS PhD CFRA, disilakan. Terima kasih, Mas Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Uh, yang pertama yang saya hormati Ketua Prodi Magister Akuntansi Bapak Arif Rahman, kemudian yang saya hormati juga narasumber dalam hal ini Bapak Yudhistira Nugraha PSD ya selaku Kepala Unit Pengolah Jakarta Smart City ya dan Bapak Heri anggota TGUPP DKI Jakarta ini narasumber kita ini adalah orang-orang hebat ini di Republik ini yang berjuang ya berjuang untuk mentransformasikan ya mentransformasikan ya, berbagai macam hal ya sehingga menjadi virtual ya virtual. Baik eh serta Bapak Ibu dosen yang bergabung dan adik-adikku sekalian mahasiswa S1 S2 yang juga bergabung mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam lindungan Allah swt selalu diberikan rahmat karunia ya sehingga tetap sehat ya e, baik ini adalah sebuah kesempatan yang bagus nanti e, kita akan bersama-sama menyaksikan pengalaman yang luar biasa ya pengalaman yang luar biasa dari dua narasumber kita yang hebat-hebat ini ya mudah-mudahan ini bisa memberikan apa energi ya energizer ya energizer ya, kita kita khususnya yang generasi muda ya generasi muda kita ini agar Indonesia ini bisa bangkit dengan cepat ya bangkit dengan cepat untuk menjadi negara maju ya salah satu kunci negara maju ini ya tentu IT-nya itu ya, IT-nya berkembang ya dengan berbagai macam perkembangan aplikasi-aplikasi yang kontemporer ya, ada big data, ada artificial intelligence, ada smart city nanti yang akan disampaikan oleh beliau-beliau ini, Internet of Things dan sebagainya. Maka ini adalah kesempatan yang bagus ya untuk kita mendapatkan Best practice ya pengalaman yang luar biasa dari dua narasumber kita ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yudhistira dan Pak Heri. Ya, semoga ini tidak kapok ya nanti. Eh, kami mohon eh, sementara ini kita bersilaturahmi via daring ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi via luring ya insyaallah sekarang sudah lebih kondusif. Demikian Bapak Ibu sekalian ya terutama adik-adik ya selamat mendengarkan general lecture ini dari narasumber-narasumber kita yang sangat berkompeten. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat buat kita semua untuk Indonesia maju ke depan. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih wabillahi taufik walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dekat Urutsa, M.Com, ISPSD, CFRA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya adalah penyampaian materi kuliah praktisi akuntansi sektor publik dengan tema General Lecture Developing a Smart City Lesson Learn from Jakarta yang menghadirkan dua pembicara yang luar biasa dan tentu saja akan dipandu juga oleh moderator yang luar biasa yang juga merupakan ketua program studi akuntansi program magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yaitu beliau yang kami hormati Bapak Arif Rahman Mkom PhD. Selanjutnya kepada moderator, kami persilakan untuk memandu sesi kali ini. Uh, baik, terima kasih Pak Hamid. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa la khala wa la quwata illa billah. Asyadu ala ilaha illallah, la wa la syarikalah, wa asyhadu na Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh sadri wa amri wa hlul uqdatan min lisani Yang saya hormati Pak Ketua Jurusan Akuntansi di Urum Syah PhD, Pak Heri Darmawan dan Pak Yudis sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dosen di Akuntansi UI yang telah bergabung pada pagi hari ini, demikian juga mahasiswa yang saya cintai mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan juga mungkin ada dari kalangan umum juga yang bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Selamat datang di acara uh, kuliah tamu, kuliah umum ya. Dari uh, program studi akuntansi, baik S1 maupun S2, jadi uh, kuliah tamu maupun kuliah umum ini kita selenggarakan secara uh, rutin, Pak Yudis dan Pak Heri. Uh, jadi, ini memang upaya kami untuk mendekatkan juga dari baik itu dari praktisi maupun juga dari akademisi di luar kami. Begitu kami undang. Kemudian uh, kami mendapat wawasan mahasiswa dan juga dosen sebenarnya kami sendiri sebagai akademisi ini perlu tahu juga perkembangan-perkembangan di uh, dunia praktis ya uh, sehingga kami juga dalam mengajar ini juga kemudian bisa dekat juga apa apa namanya di lapangan gitulah ya. Jadi, Alhamdulillah <tuh> pada pagi hari ini. Kuliah kita ini bertemakan smart city, ya, jadi uh, kota cerdas. Saya mau izin juga untuk memimpin diskusi ini, dan uh, saya punya pantun untuk Pak Yudi dan Pak Yudis dan Pak Heri. Ini. Ya. Sarapan pagi makan roti, makan roti Dake. dengan selai strawberry. Gitu. Ter terima kasih, Dake. Pak Yudis dan Pak Heri sudah berkenan berbagi di akuntansi UI ya. <tantuk>. <Elijah> pantun kedua ]tro. ini ada dua pantun ini wah, wah. <seks> UI UI ada di Jogja walaupun dulunya dari STI di Jakarta hari ini kita belajar dari Jakarta membangun kota-kota cerdas di Indonesia <tantuk. tantuk> eh <tastearti> oh, <XL> terima kasih jadi terima kasih Pak Yudis, Pak Heri yang sudah berkenan uh, berbagi dengan kami semua di sini uh, dan teman-teman mahasiswa semua, staff serta kuliah uh, tamu pada pagi hari ini. Mengapa topik Smart City yang kita angkat pada pagi hari ini? Karena memang uh, Smart City ini adalah bentuk inovasi ya di, di pemerintahan. Jadi ada kata kunci di sana inovasi inovasi ini sangat penting dan uh, semakin penting saat ini pada era disrupsi sekarang ini. Jadi tidak hanya di sektor privat, di perusahaan-perusahaan yang kemudian berlomba-lomba atau juga sekarang uh, mengadopsi teknologi juga dalam dalam uh, kegiatannya, dalam operasionalnya. Tetapi pemerintahan itu juga dituntut sekarang mungkin tidak hanya dituntut, bahkan sekarang Dibutuhkan gitu ya, jadi pemerintah sendiri merasa butuh, masyarakat juga merasa butuh untuk memiliki fasilitas-fasilitas uh, yang uh, mengadopsi teknologi dalam uh, pelayanan maupun juga dalam uh, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Uh, pagi hari ini kita mengundang uh, narasumber dari Jakarta. Ya, Jakarta ini salah satu dari sedikit kota begitu saya kira uh, yang maju dalam mengadopsi teknologi informasi dalam berbagai kegiatan uh, pelayanan publiknya. Gitu. Uh, kalau kita kenal di Jakarta ini ada aplikasi Jaki ya atau Jakarta Kini gitu ya. Ini uh, sudah banyak dikenal di uh, banyak media saya kira teman-teman mahasiswa sudah mengenal juga meskipun kita bukan dari Jakarta ya, ya tapi saya kira Jaki ini cukup populer dan uh, Jaki ini sudah sudah mendapatkan penghargaan dari nasional maupun internasional ya uh, listnya cukup panjang gitu saya kira penghargaannya ini adalah bentuk pengakuan dari uh, apa yang dilakukan oleh Jaki di sana berbagai fitur sebenarnya sudah disediakan untuk pelayanan warga maupun juga pelaku bisnis. Jadi implementasi Jaki ini dengan penghargaan itu berarti pengakuan bahwa implementasi Jaki cukup berhasil gitu ya. Tapi kami yakin juga bahwa di balik keberhasilan ini pasti ada cerita-cerita ini, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin eh, menantanglah gitu kira-kira ya, nanti Pak Yudis dan Pak Heri akan cerita banyak dalam proses implementasinya ya. Eh, apa namanya? karena implementasi dari sistem informasi ini tidak hanya masalah membuat sistem, membuat aplikasi saja, tetapi lebih jauh daripada itu juga perlu kesiapan organisasi, perlu eh, sosialisasi ke masyarakat, komitmen pemimpin dan seterusnya ini ini juga tidak kalah pentingnya, bahkan bisa jadi lebih penting dari sekedar teknis untuk membuat uh, aplikasinya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengar bagaimana pengalaman dari uh, Jakarta dalam membangun makhluk uh, tapi kira nanti bisa juga uh, Pak Yudis dan Pak Heri cerita secara uh, garis besar juga bagaimana sebenarnya konsep smart city yang ada di Jakarta ini karena smart city sendiri mungkin bisa ditujukan banyak hal ya uh, mungkin masing-masing pemerintah itu mempunyai definisi mempunyai pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain mengenai smart city yang mungkin secara sederhana menempatkan CCTV di mana-mana dan WiFi di tempat publik itu sebagai loh saya sudah smart city ini gitu ya uh, itu bisa jadi gitu ya atau mungkin juga ada konsep uh, yang lain yang lebih apa namanya advance lah daripada itu uh, seperti apa sebenarnya konsep smart city ini jadi sudah hadir dua pembicara kita uh, pertama saya kenalkan dulu Pak Heri Darmawan ya Pak Heri Darmawan ini sejak mahasiswa so aktif dan beliau dulu menjadi presiden uh, lem ya Pak ya atau pembaga eksekutif ya betul ya Lembaga eksekutif, presiden lembaga eksekutif mahasiswa ITB. Ya, beliau ini dulu presiden lembaga eksekutif mahasiswa ITB. Kemudian beliau setelah lulus aktif di lembaga non ini non apa namanya profit ya. Jadi beliau dulu terlibat dalam sebagai pengajar muda kemudian aktif di Yayasan Indonesia Mengajar maupun juga Yayasan Turun Tangan dan uh, kemudian juga banyak terlibat di beberapa aktivitas-aktivitas uh, non profit yang lain ya uh, ada kelas negarawan muda ada aktif juga di Kawal pilkada dan seterusnya ini uh, D dan macam-macam ini beliau uh, memang energik ini dan kemudian Uh, pada periode gubernur uh, yang kemarin Pak Anies Baswedan beliau masuk dalam tim uh, gubernur untuk percepatan pembangunan di TK DKI Jakarta. Jadi sekarang ini berarti sudah mantan ini statusnya Pak Heri ya? Iya ini Pak. Pensiunan, pensiunan, <laughs> pensiunan di UPP. <laughs> Tapi beliau ini juga pengamat untuk kebijakan publik ya. Jadi uh, saya kira uh, di samping Uh, beliau cerita dari sisi TGUPP, dari sisi internal uh, pemerintahannya, beliau juga bisa cerita dari sisi kebijakan publiknya nanti. Ya. Um, beliau lahir di Jakarta dan kemudian S1-nya tadi di ITB dan S2-nya di Universitas Indonesia Master of uh, Economics. Kemudian untuk Pak Yudis, ya, Pak Yudis Tiranugraha, uh, beliau Uh, lahir di Kisaran. Lahir di Kisaran dan beliau S1-nya dari uh, Telkom. Sekarang Universitas Telkom dulu STT Telkom ya. Kemudian S2-nya dari Wollongong University uh, bidang IT Strategic Planning ya. Uh, beliau dari IT Strategic Planning School of Computing Information Technology University Wollongong Australia. Kemudian S3 nya nah ini S3 nya ini dari universitas yang luar biasa ini dari Oxford University ya dokter beliau dari Oxford University bidangnya cyber security dari Department of Computer Science sekarang beliau adalah ini ya kepala dari pengelola Smart City Jakarta sebelumnya beliau sebenarnya adalah uh, ASN di Kemenkominfo begitu, kemudian uh, menempati banyak uh, jabatan juga di Kemenkominfo dan kemudian uh, apa, membantu perintah provinsi Jakarta dan sekarang menjadi ASN pemprov uh, Jakarta. Di samping itu beliau uh, juga mengajar di Uh, Universitas Telkom ya baik S1 maupun S2 untuk informatika uh, cybersecurity terutama uh, sebagai sebagai uh, fokus dari uh, apa bidang beliau ya, beliau juga membuat publikasi di berbagai uh, ini ya berbagai apa uh, media saya kira ini uh, secara singkat apa yang saya sampaikan mengenai kedua narasumber kita. Jadi kita bisa bayangkan bahwa narasumber kita ini ya ya sangat kompeten untuk bicara mengenai smart city dan juga inovasi-inovasi di pemerintahan. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan langsung kepada kedua narasumber. Mungkin saya awali dari dari Pak Heri dulu ya untuk menyampaikan paparannya. Pak Heri kira-kira mungkin sekitar 30 sampai 45 menit Pak Eri. Ya. Siap. Yep. Insyaallah. Uh, nanti kemudian akan disusul oleh Pak Yudis. Setelah itu kita akan berdiskusi. Ya. Tanpa berpanjang waktu saya akan berikan kesempatan untuk Pak Eri. Monggo Pak Eri. Terima kasih Pak Arif, Pak Kaprodi, izin Pak Kepala Jurusan Pak Dekar, lalu juga Mas Yudis. Uh, Kawan saya, mentor saya juga di DKI Jakarta, dan bapak ibu sekalian, para peserta, teman-teman mahasiswa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sambil share screen. Oke, apa sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Siap, ini berhubung bicara soal transformasi digital smart city, gitu ya. Uh, bagaimana mengubah pola pikir ke depan. Jadinya saya sampai kelupa nih, tanggalnya ini saya juga masa depan ini, tanggal 25 Oktober. Jadi maaf, harusnya hari ini tanggal 22 ya, saya terlalu bersemangat nampaknya. Nah, uh, Bapak Ibu sekalian uh, senang sekali tentunya diundang hadir untuk berbagi cerita tentang bagaimana saya Mas Yudis gitu ya uh, kami uh, menjadi salah satu bagian yang menggerakkan perubahan uh, dalam transformasi di Jakarta. Dan ketika tadi uh, Pak Arief sampaikan tentang smart city, tentang uh, apa definisi yang akhirnya kami pakai, pad, uh, ini sebuah perjalanan yang tidak mudah gitu. Bagaimana uh, tadi persis seperti yang Pak Arief sampaikan, uh, sebagian Kolega, ketika kami diskusi di uh, pemerintah daerah lain, bahkan ketika saya sama Mas Yudis ini uh, sudah beberapa kali juga nih perjalanan bersama ke kota-kota uh, lain di dunia dan kita menyadari bahwa paradigma tentang smart city yang mungkin masih uh, belum sama ya. Uh, bagaimana smart city seringkali dianggap hanya sebatas pemasangan CCTV, pemasangan infrastruktur, kemudian adu canggih teknologi aplikasi. Padahal Bapak Ibu sekalian yang pasti nanti juga masih bisa akan sampaikan, bicara soal smart city bicara soal paradigma pengelolaan resource, paradigma pengelolaan pengelolaan sebuah kota yang memang dipermudah dengan teknologi. Nah, semoga Diskusinya nanti akan hangat dan saya mungkin mewakili perspektif Pak Anies Pak Gubernur saat masuk di 2017 sampai 2022 bahwa uh, pengembangan smart city itu bukan hanya milik teman-teman dari Unit Jakarta Smart City namanya memang berat sekali ya nanti Mas Budi bisa cerita tantangannya nih seakan-akan semua kaitannya dengan digitalisasi di Jakarta itu tugasnya teman-teman di Jakarta Smart City. Padahal Smart City itu Jakarta Smart City merupakan satu unit di bawah dinas gitu. Jadi eh, pada pada sebuah level yang memang operasional dan teknis. Nah, tapi ketika mungkin saya mewakili perspektif Pak Anies mencoba untuk mengangkat bagaimana Minimal di pemerintahan DKI Jakarta itu berusaha untuk kita akselerasi transformasi digitalnya, dan tentu lebih jauh lagi kita akan bicara soal pengembangan digitalisasi dari sisi ekonomi, pemerintahan, masyarakat, dan infrastruktur. Ya, harapannya nanti juga mungkin kita bisa melihat sedikit banyak dari sudut pandang baik Jakarta maupun secara nasional. Baik, saya mulai. Uh, mungkin mulai dari bagaimana urgensi, dan kemudian bagaimana potensi dari smart city. Uh, dalam hal ini, sekali lagi perspektif yang saya pakai adalah perspektif di Jakarta. Pertama, uh, dari sisi jadi, ini adalah empat aspek yang mungkin perlu kita uh, ingat, baik-baik Bapak Ibu sekalian, bahwa smart city itu bukan hanya dari sisi infrastruktur, bukan hanya sisi teknologinya saja atau softwarenya saja, tapi jangan lupakan tentang aspek masyarakatnya, tentang uh, bagaimana digital literasi itu juga menjadi salah satu bagian. Kemudian pemerintahan juga merupakan uh, satu main mover gitu ya, uh, apa? penggerak utama dari sebuah ekosistem sebuah paradigma tentang pengelolaan uh, kota yang berbasis teknologi atau smart city. Dan tidak lupa uh, kita juga melihat bagaimana uh, peluang dari digital economy itu semakin berkembang uh, belakangan. Nah, kita mulai dari infrastruktur di mana tidak bisa dipungkiri terjadinya digital divide atau kesenjangan antara kaya dan miskin, antara perkotaan dan pedesaan. Kalau berdasarkan data dari World Bank, ternyata baru yang di Jawa nih, orang dewasa di atas 15 tahun gitu ya, yang bisa mengakses internet hingga 55 persen. Sedangkan uh, sebagai perbandingan di Papua Nusa Tenggara, itu bisa sampai kurang dari 40 persen, bisa sampai ada yang hanya 5 sampai 10 persen. Dan fakta menariknya bahwa hanya orang-orang dengan pendapatan tertinggi, gitu ya, di desil tertinggi, itu yang bisa sampai lima kali lipat mampu mengakses internet dibandingkan yang terendah. Nah, ini uh, perlu kita sadari bahwa jika semua pembangunan infrastruktur digital hanya bergantung pada pemerintah, rasanya apa yang sudah kita lakukan selama belasan tahun belakang itu tidak akan banyak ada pergerakan. Nah, makanya nanti saya akan cerita juga sedikit tentu akan ada di paparan Mas Yudis juga bicara soal bagaimana kami di Jakarta berkolaborasi dalam meningkatkan cakupan layanan internet di Jakarta. Nah, itu satu infrastruktur. Yang kedua tentang masyarakat digital bahwa jangan lupakan bicara soal digitalisasi juga membutuhkan kesiapan dari SDM, kesiapan dari masyarakatnya. Kita melihat bagaimana digital literasi yang masih rendah menyebabkan begitu banyak terjadinya cyber crime seperti pencurian data, serangan hacker, kebocoran data cyber bullying gitu ya yang terus meningkat dari tahun ke tahun jadi ini adalah sebuah aspek yang seringkali dilupakan Bapak Ibu bicara soal oke okay, penetrasi akses internet satu hal, tapi apakah warga kita, masyarakat kita siap menghadapi membanjirnya informasi kita juga sadari bahwa uh, informasi hoax itu semakin sulit untuk bisa kita saring jika tidak memiliki kecerdasan literasi digital itu bicara soal urgensi kemudian uh, bicara dari sisi pemerintahan ternyata kalau dibandingkan dengan negara-negara lain tentu Indonesia masih termasuk yang skornya rendah dengan kurang dari 57% untuk indeks layanan digital nah dan tidak kalah pentingnya lagi pengalaman kami di Jakarta ternyata banyak yang menganggap uh, digitalisasi menjadi sebuah panggung untuk memunculkan uh, apa namanya pencapaian dari setiap uh, organisasi masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sering melihat gitu ya setiap dinas mengeluarkan aplikasinya, setiap dinas di berbagai daerah itu mengeluarkan website-nya sendiri-sendiri. Ada sebuah paradigma yang salah dari pengabdian atau pelayanan terhadap warga dalam uh, apa dalam perspektif smart city. Karena kalau kita bicara soal smart city, maka tujuan utamanya adalah justru mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan-layanan. Nah ini ini pengalaman kami dulu ketika masuk ada 243 website, ada 15 apps yang tersebar di berbagai o, e, OPD dinas di Jakarta. Dan itu yang kami upayakan untuk berubah, mengubah paradigma bahwa tidak masalah jika e, apa namanya? Anda tidak memiliki aplikasi sendiri. Tapi yang terpenting adalah bagaimana layanan Anda bisa diakses dengan mudah. Salah satunya akan dibantu oleh teman-teman Jakarta Smart City. Nah, itu yang nanti akan saya ceritakan. Nah kemudian bicara soal ekonomi digital, kita sadar bahwa selama masa pandemi itu juga meningkatkan urgensi ya dari bagaimana digitalisasi. Kita sadar ada 5,1 juta penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan dan 50% lebih tenaga kerja mengalami penurunan pendapatan. Dan pun ketika ada yang masih bertahan, ternyata mereka yang kemampuan digital, adaptasi digitalnya rendah, itu sangat sedikit mendapatkan manfaat dari uh, digitalisasi yang menjamur saat pandemi. Jadi uh, akhirnya kebanyakan karena ter, uh, artinya menyambung ke sini juga tentang digital literacy, bagaimana kesiapan dari tenaga kerja kita itu yang akan menentukan seberapa besar manfaat yang akan mereka raih dari uh, smart city atau digitalisasi. Nah, Uh, kemudian itu tadi bicara soal tantangan atau urgensi yang membuat kita harus semakin aware tentang uh, smart city, Suman. Kita juga tidak bisa lupa bahwa tentu kita bersyukur potensi-potensi dari digital economy di Indonesia secara nasional. Bagaimana PDB ekonomi kita untuk uh, sektor digital itu tumbuh 2,8 kali lipat dalam lima tahun ke depan. Ini sebuah proyeksi dari Google, Temasek dan Bain dari US. Kemudian GMV dari e-commerce juga akan selalu akan terus tumbuh untuk lima tahun ke depan dan media online juga terus tumbuh. Artinya bagaimana uh, behavior dari masyarakat kita untuk mengkonsumsi uh, produk, media, informasi itu akan semakin meningkat dan ini adalah peluang yang uh, tentu harus kita uh, sadari dan raih gitu ya. Itu kalau dari sisi nasional artinya bahkan dengan uh, besarnya pangsa pasar di Indonesia itu membuat uh, apa namanya PDB ekonomi yang mungkin belum benar-benar terpenetrasi, belum benar-benar uh, optimal dari sisi Para pelaku industri digitalnya bahkan sudah cukup untuk membuat Indonesia menjadi uh, mendapatkan penghasilan terbesar di Asia Tenggara. Sekali lagi, kita tentu masih jauh nih dibandingkan Singapura, bahkan Malaysia, tapi yang kita tidak boleh lupa adalah begitu banyaknya pengguna atau konsumen masyarakat kita dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, sehingga tentu kita pilihannya menjadi pasar saja atau justru mampu mengoptimalkan semua potensi-potensi yang ada di Indonesia. Dan kedua, dari sisi uh, Jakarta sendiri, ya kami bersyukur bahwa uh, menurut The Economist Intelligence Unit Report di 2017, Jakarta masuk dalam uh, 8 dari 45 peringkat kota terbaik di dunia untuk iklim digital kota, kemudian 7 dari 45 untuk uh, bagaimana kita mampu uh, menyediakan, apa namanya, dari sisi kotanya sendiri, mampu mengembangkan teknologi-teknologi baru, adaptif artinya, dan juga uh, 9 dari 45 kota terbaik untuk infrastruktur. Nah Artinya, itu adalah potensi-potensi yang kami sadari dan harus terus kita uh, optimalkan. Nah, uh, dan berikutnya adalah bicara soal arah kebijakan, bahwa uh, dari sisi target, PDB per kapita di Indonesia tentu besar gitu ya dan terus akan terus membesar hingga bahkan di uh, proyeksinya menjadi yang terbesar kelima di dunia tahun 2045. Kemudian bagaimana Jakarta sendiri uh, memang sudah menyumbang hingga 18% dari PDB nasional dan sektor ICT atau IT itu uh, di negara-negara lain di dunia itu tentu memegang uh, peranan yang besar, kontribusi yang besar terhadap Uh, PDB dari kota-kota lain. Artinya kita sedang menuju ke arah sana. Dan sama dengan kota-kota lain di dunia, di Jakarta pun pertumbuhan ekonomi uh, informasi atau digital ekonomi itu juga meningkat paling pesat dalam lima tahun terakhir. Itu. Jadi uh, sudah mencapai 11,12 persen 11, di tahun 2020. Artinya um, baik pemerintah maupun uh, private sector itu juga sedang sama-sama nih menyadari uh, arah ke depan, dan kita harus terus mendorong, termasuk untuk memperbaiki tata kelola. Nah, kemudian, nah, ini yang akan coba saya uh, jelaskan beberapa contoh yang kami lakukan di Jakarta. Sekali lagi, contoh-contoh uh, ini akan menggambarkan bahwa smart city bukan cuma soal aplikasi atau teknologi, tapi juga perubahan paradigma di baliknya. Nah, pertama, mungkin uh, saya sebagai uh, yang mewakili perspektif Pak Anies Pak Gubernur saat itu uh, bicara soal kebijakan, bicara soal tata kelola, bicara soal uh, bagaimana menumbuhkan iklim di dalam transformasi digital di pemerintahan DKI Jakarta, sehingga ini adalah sebuah uh, instruksi yang kami uh, susun menjadi instruksi Gubernur di tahun 2021 eh uh, kaitannya juga dalam merespon pandemi di tahun 2020 yang juga uh, menjadi arahan dari Presiden Jokowi saat itu. Bahwa uh, bicara soal transformasi digital satu hal tentang uh, aplikasi-aplikasinya. Tapi di sisi lain kita juga bicara soal tata kelola SDM-nya. Kita juga bicara soal ekosistemnya, kolaborasi dan uh, tadi bicara soal infrastruktur juga kita mendorong adanya akses internet gratis. Jadi Bapak Ibu bisa kami bagi kira-kira eh -kira, uh, yang bagian sini bicara soal pemerintahannya yaitu uh, perbaikan tata kelola pemerintahan dan juga implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu bicara soal memperbaiki cara kerja di internal uh, pemprov DKI Jakarta sehingga kami mengusulkan adanya pembentukan project management office kemudian bagaimana mengintegrasikan proses bisnis di dalam dari mulai perencanaan penganggaran pengadaan barang jasa penatausahaan aset artinya tidak semua bidang-bidang uh, ini atau aspek-aspek pemerintahan ini ada di bawah teman-teman Jakarta Smart City kami mendorong ...ada integrasi dari berbagai dinas yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah pencanaan IT intersektor. Nah, kemudian secara uh, aturan nasional... ...sebenarnya sudah diterbitkan perpres tentang SPBE di tahun 2018. Namun belum banyak yang bergerak di level pemerintah daerah... ...dan rasanya insya Allah Jakarta menjadi salah satu yang pertama untuk langsung menyusun berdasarkan instruksi gubernur ini. Bagaimana kita menyusun uh, rencana induk atau sekarang disebutnya arsitektur SPBE yang dulu disebut rencana induk TIK dan bagaimana kami di internal itu memastikan bangunan uh, apa namanya bangunan tentang uh, uh, pemerintahan berbasis elektronik itu memiliki blueprint yang jelas dan uh, kita bersyukur berkolaborasi dengan partner kita uh, dari Price Waterhouse Cooper dan kerjasamanya secara strategis dilakukan selama lima tahun ke depan termasuk dalam upaya implementasi. Kemudian yang tidak kita lupakan tadi yang seperti saya sampaikan di awal SDM tidak hanya dari sisi internal pegawai maupun manajemen talenta di internal tapi ini juga ada uh, tugas dari dinas pendidikan dan dinas perpustakaan dan arsip. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi murid, meningkatkan kompetensi uh, apa namanya guru gitu ya dalam hal literasi digital. Kemudian ada dinas tenaga kerja juga yang uh, kami uh, apa namanya masukkan dalam instruksi gubernur 28 tahun 2021 ini, agar mereka juga mampu menyiapkan roadmap bagaimana menyiapkan roadmap untuk uh, digital ekonomi ke depan gitu. Jadi Uh, mulai dibahas dari sekarang uh, semenjak pandemi gitu ya tentu disrupsinya dari sisi pembelajaran jarak jauh untuk dinas pendidikan kemudian uh, umkm umkm kita yang sempat gulung tikar karena tidak boleh berjualan uh, selama masa pandemi itu sudah mulai bergeser dinas umkm kita dinas tenaga kerja kita itu uh, semakin aktif memberikan pelatihan pelatihan untuk uh, shifting ke digital ekonomi atau uh, penjualan secara online. Nah, kemudian uh, yang yang kami dorong juga adalah bicara tentang pembentukan ekosistem kolaborasi digital. Di sini uh, kita bisa melihat bahwa secara tata kelola itu dimungkinkan adanya komite provinsi cerdas dan Uh, ini memang merupakan instrumen dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk bisa melibatkan uh, pentahelix gitu ya. Jadi ada pengusaha, ada akademisi, uh, masyarakat, komunitas untuk ikut serta terlibat dalam uh, pengembangan kolaborasi digital di DKI Jakarta. Alhamdulillah sudah keluar pergubnya juga. Jadi ini disusun tahun 2021. Isinya adalah list uh, Checklist gitu ya untuk mempercepat transformasi digital di uh, dalam Pemprov DKI Jakarta. Kemudian Future City Hub ini adalah kerjasama kita. Nanti juga pasti Mas Yudis akan menjelaskan kerjasama kita dengan uh, Smart City Berlin mendapatkan pendanaan dari uh, European Union gitu ya. Bagaimana kita menyediakan sebuah hub uh, apa namanya kantor bersama, co-working space tidak hanya bagi warga Jakarta tapi juga bahkan uh, mampu menjadi uh, apa, tempat pertukaran informasi maupun uh, aktivitas bersama dengan smart city dan para pelaku aktor-aktor kewirausahaan di uh, Eropa gitu itu yang kita dorong kemudian perluasan akses internet gratis uh, yang kami sebut jack wifi juga memperlihatkan bagaimana kami di Jakarta justru ketika masa pandemi anggaran terpotong 50% tapi justru bisa memasang 11.000 titik baru untuk uh, Wi-Fi gratis di Jakarta. Artinya ini bukan semata soal uh, anggaran atau kemampuan fiskal Jakarta, tapi bagaimana kolaborasi yang kami lakukan itu mampu uh, memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Jadi ada ada public private partnership, ada juga CSR yang kami uh, upayakan dan kita berhasil mendapatkan uh, begitu banyak bantuan untuk memperluas akses internet gratis. Dan terakhir, yang tentunya jadi pamungkas adalah bagaimana uh, paradigma tentang pelayanan itu harus terintegrasi. Uh, akhirnya, kita bersyukur di akhir tahun lalu, uh, JAKI mendapatkan berbagai macam penghargaan di level nasional maupun internasional. Dan uh, yang terus kita dorong, salah satunya dengan membuat peraturan gubernur agar... Uh, ke depan semua fitur-fitur pemerintahan, pelayanan langsung kepada masyarakat, itu juga bisa diakses melalui JAKI dalam satu genggaman. Nah, ini satu tentang uh, gambaran kebijakan. Nah, Bapak-Ibu, ini adalah sebuah kunci dari bagaimana kami mampu menggerakkan teman-teman ASN, uh, internal Pemprov DKI, agar bekerja dengan uh, satu apa namanya satu visi yang sama kemudian menuju sebuah tujuan maupun milestone-milestone uh, KPI yang jelas. Sebentar. Ya, jadi kita ini ini adalah satu hal yang mungkin tidak di, banyak diketahui ya ketika bicara soal smart city. Uh, ini ibaratnya dapur dari uh, bagaimana pengelolaan uh, kinerja di DKI Jakarta. Mungkin sebagai gambaran, Bapak-Ibu, jika dulu ketika kami baru masuk ke 2017, kira-kira uh, gubernur memiliki visi-misi program kerja yang diturunkan dalam RPJMD, namun hanya akan dipertanggungjawabkan uh, tindak lanjutnya oleh um, Kepala Dinasnya saja, Eselon 2 Nah, hal itu kami ubah. Bagaimana di tahun setelahnya, kita membuat agar dari level eselon 1 sekda hingga ke level staff itu semua program visi misi dan janji dari gubernur itu turun dipertanggungjawabkan per layer ini yang saya sampaikan menjadi tiga sasaran kinerja yaitu secara strategis ada indikator kinerja utama ada rencana aksi dari kegiatan strategis daerah kemudian ada juga sasaran khusus jika memang gubernur memberikan arahan spesifik per dinas, uh, misalnya kalau dinas bina marga di Jakarta, uh, sasaran spesifik, sasaran khusus yang diminta oleh gubernur adalah bagaimana perluasan penataan trotoar. Jika teman-teman di dinas pertamanan dan kehutanan, sasaran khususnya adalah bagaimana pembangunan taman-taman maju bersama. Dan ini akan berpengaruh, Bapak-Ibu, kira-kira ini akan sebesar 50% dari tunjangan di Jakarta, dan ini 25%, dan ini 25%. Nah, yang menarik adalah salah satu yang mungkin sedang ramai belakangan ya, bagaimana kami menyambungkan aduan masyarakat tindak lanjutnya akan langsung berpengaruh jadi salah satu komponen dari 25 persen Uh, tunjangan yang diterima oleh para ASN kami di Jakarta Jadi setiap bulan, Bapak Ibu sekalian Semua indikator-indikator ini akan terus dicek oleh masing-masing PIC-nya Bapeda, Badan Kepegawaian, ini Badan Perencanaan Ada Biro KDH, ini adalah Biro yang memang uh, menempel langsung ke Gubernur Mencatat semua arahan Gubernur Dan ini masuk juga untuk ditindaklanjuti Jika tidak, maka akan mengurangi Remunerasi dari ASN kami di Jakarta hingga level staff. Kemudian, aduan masyarakat dengan sistem citizen relationship management itu diampu oleh biro kami, biro pemerintahan. Lalu, di sini ada bicara soal um, survei kepuasan masyarakat yang diampu oleh teman-teman diskominfotik dibantu juga uh, dengan adanya aplikasi Survey. Lalu, uh, secara operasional, kami juga harus menindaklanjuti laporan. Uh, dari BPK, laporan hasil evaluasi BPK, LHE BPK, yang diampu oleh inspektorat. Semua ini akan selalu kami uh, evaluasi per bulan, per tiga bulan, per enam bulan, dan satu tahun. Dan setiap capaian per bulannya akan langsung berpengaruh, tadi kira-kira 50 persen, kalau yang ini 25 persen, dan sasaran operasional itu 25 persen untuk komponen-komponen uh, di sini semua. Nah, Uh, mungkin saya coba uh, ilustrasikan, ada sebuah video, semoga bisa terlihat ya. Apakah uh, terlihat, walaupun suaranya, Aman. Aman. ya, bagus banget ya, ya, ya. ya. Walaupun suaranya tidak terlalu penting, kita, saya sambil jelaskan bahwa di Jakarta, tadi yang saya sampaikan sisi itu benar, dia stay disuruhkan dikirimkan, lanjut, dan kali itu itu hingga apa namanya kepala bidang kepala sampai level nah ini gambaran bagaimana fungsi di dalam maaf mas jadi yes. suaranya bisa yeah. kita suaranya pak jadi ini baik suaranya jadi malah kongsi, juga. baik musiknya teman beberapa nah jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sistem satu Jakarta dari Ibu Aji turunan dari visi misi gubernur itu tergambar langsung dalam anggaran yang dialokasikan dan menjadi capaian-capaian terjadi dari setiap dinas. Nah ini kita ambil contoh misi tentang rekening regenerasi kota. Bicara soal bagaimana transportasi pasaran RTJMD, transportasi itu diampu tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga dinas bina Nah kita bisa lihat di sini artinya dari mulai perencanaan saja sudah didorong untuk bagaimana ergo orang itu hilang karena setiap uh, program atau janji tanpa gubernur itu harus dikerjakan dengan loyo tidak hanya oleh satu dinas perhubungan kalau juga para tapi juga dinas bina marga untuk mendukung pembangunan trotoarnya lalu kemudian MRT, LRT, Transjakarta itu juga masuk dalam kerja kami Nah, ini bisa kita lihat uh, bagaimana subsidi mereka itu akan tergantung dicairkan atau tidaknya dari kinerja-kinerja yang sudah kita tentukan uh, dalam manajemen atau KPI-KPI yang kami susun setiap tahunnya. Nah, ini contoh lagi bagaimana cross-cutting atau uh, program lintas sektor. ya sekali lagi kita ambil contoh soal transportasi nah KSD kegiatan strategis daerahnya ada 73 dan ya dan kita bisa lihat bahwa uh, apa namanya implementasinya dalam berbagai program ya bahkan tidak cuma Dinas uh, Perhubungan, Dinas KUMKM, Dinas KKM, sampai Dinas Sumber Daya juga merupakan Uh, sumber, sumber daya air saja bisa diambil dalam penataan transportasi di Jakarta. kita bisa lihat di penataan penataan kawasan khusus yang mampu mengintegrasikan antar moda. Ini melibatkan bahkan BNN dalam hal ini KCI ya yang ada di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dapur perjalanan yang kami lakukan belakang semua uh, capaian capaian tentang transportasi integrasi di Jakarta. Di Central bisa kata sebuah konsep konsep artinya um, bagaimana jalan itu tidak hanya bicara soal asal mobil tapi juga termasuk untuk perjalanan um, akhirnya. lalu juga jaringan di bawah kereta itu merupakan konsep satuan dan pelibatannya juga termasuk dinas hutan, ada tali-tali air kelainan yang ada di bawah jalan. Jadi ini sudah dari awal cara melihatnya harus melibatkan semua sektor dan ini yang kami dorong menjadi sebuah bentuk kolaborasi ini pemerintahan DKI Jakarta. Nah itu contoh bagaimana mudah kita melihat hasil dari kerja bersama yang mungkin kalau dari sisi karya itu dihasilkan dari masing-masing dinas tapi menjadi sebuah kesatuan karena kita memiliki gagasan dan narasi yang sama tentang pembangunan transportasi di Jakarta. Oke, saya kembali bicara soal manajemen kinerja berbasis performa tadi. Jadi, itu gambarannya, Bapak Ibu. Cross-cutting, lalu juga visi misi gubernur itu, kita bicara soal digitalisasinya, ya, semua pencapaian akan masuk dalam sistem dan otomatis jadi tidak. Uh, ada lagi, misalnya, laporan-laporan yang main belakang gitu ya, dan uh, ternyata uh, diubah-ubah, tidak bisa. Semua sistem ini, e-sakit, e-monet, e-kinerja, uh, citizen relationship management, jak survei, e-kinerja, ini tidak ada uh, apa namanya intervensi dari pimpinan, dari staff, orang dekat, dan lain sebagainya. Semua bisa lihat secara transparan. Nah, ini beberapa perubahan paradigma yang kami dorong dan disambungkan langsung dengan uh, tunjangan kinerja. Nah, kemudian uh, bicara soal di belakang, uh, smart cities adalah satu bagian dari, um, sorry, kalau unit smart city-nya merupakan bagian dari dinas kominfo. Tapi kalau smart city secara besar, itu kalau tadi kita bicara soal paradigma uh, pengelolaan kota gitu ya, maka di dalamnya itu ada uh, government atau e-government. Jadi pemerintahan pemerintahan uh, digital. Nah pemerintahan digital ini yang, yang secara aturan tata kelola itu ada di Perpres 18 uh, Perpres tahun 2018 tentang pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Namun uh, belum banyak yang mentranslasikan itu ke dalam uh, pemerintahan daerah. Nah ini yang kami lakukan, Bapak Ibu, kami memahami bahwa setiap perangkat daerah itu memiliki data-datanya masing-masing dari hasil layanan-layanan mereka, gitu ya. Seringkali kalau dulu masing-masing juga yang uh, langsung apa namanya melayani warga, gitu ya. Uh, ada yang secara manual untuk misalnya pembuatan KTP, lalu perizinan. Uh, kemudian parkir misalnya uh, retribusi parkir di perhubungan pendidikan dan lain sebagainya nah ide kami tentang uh, visi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Jakarta itu satu bahwa tiap perangkat daerah tentu memiliki datanya sesuai dengan uh, kewenangan namun kita akan terus mendorong adanya Pertukaran data, adanya pemanfaatan data, sehingga data itu mampu diintegrasikan dalam database, ada API, web service, dan lain sebagainya, sehingga pengambilan keputusan itu tidak lagi harus tanya satu persatu ke tiap dinas. Ketika dinas Kominfo sebagai wali data yang memang ada dalam uh, aturan, gitu ya. Bahwa dinas yang mengampu soal komunikasi dan informasi di setiap daerah, pemerintah daerah itu memang menjadi wali data. Nah, maka mereka, dinas Kominfo inilah yang akan menyediakan rumah bagi informasi, data, aplikasi, dan lain sebagainya, sehingga kita akan terus mendapatkan update terkini dari data-data yang dimiliki setiap dinas. Nah, ini bicara di masih di dalam pemerintahannya. Baru ketika kita keluar, kita membayangkan bahwa akan adanya one-stop service dari JAKI, di mana uh, berorientasi aplikasi ini berorientasi pada uh, kemudahan warganya, layanannya aman, stabil, dan cepat. Lalu juga membuka kesempatan bagi tidak hanya di internal pemerintahan, tapi juga bahkan pihak swasta untuk berkolaborasi masuk. Jika memang memberikan uh, apa namanya dampak yang besar bagi masyarakat, saya mungkin coba ambil contoh ya, teman-teman kalau yang belum pernah buka Jaki, nanti uh, izin sama yang punya dulu, Mas Yudis, gitu ya. Uh, nih Jack One Pay saya belum aktif nih, harusnya kalau saya udah ngaktifin di Bank DKI saya, saya bahkan bisa menjadikan aplikasi Jaki saya untuk uh, e-wallet. Nah, di sini kita bisa lihat bapak ibu, betapa banyak aplikasi lintas dinas. Pertama, ruang ketiga. Ini milik dinas pertamanan. Ini bisa terlihat ya? Izin, Pak Arief. Bisa, Pak. Bisa. Siap. nama aman. Ya, jadi misalnya, kalau dulu mungkin yang mau daftar, ini kan kejadiannya saat pandemi, tiba-tiba pengunjung dari Taman Eko Tebet itu melebihi pengunjung Ancol, Pak. 50 ribu yang mengunjungi Tebet Eko di awal-awal eh, apa dibuka Ancol aja tiga puluh ribu, oke itu pas lagi Idul Fitri. Nah akhirnya kita sempat tutup, eh, khawatir nanti berlebihan eh, ininya kapasitasnya. Eh, Lalu kita kerjasama Dinas Pertamanan bekerja berkolaborasi dengan Jakarta Smart City memasukkan fitur untuk mendaftar eh, jika ingin eh, berkunjung ke eh, taman dan tanpa harus datang jauh-jauh, eh, kita bisa pilih. Berapa jumlah pengunjungnya Tanggalnya Kemudian uh, Apa namanya uh, Kita coba lagi Oh, sesi kunjungan jam berapa Ini Untuk memanfaatkan ruang ketiga Kemudian uh, Perpustakaan di Taman Ismail Marzuki juga Nah kita bersyukur kami bersyukur uh, bisa bekerja sama dengan Mas Yudis dan teman-teman uh, di Jakarta Smart City yang sangat responsif, sangat siap untuk uh, apa namanya memenuhi kebutuhan warga Jakarta dalam Jaki. Jadi kunci dari pengembangan Smart City salah satunya di Jakarta adalah betapa responsifnya uh, bagaimana Jaki ini mampu berevolusi gitu ya dari yang tadinya mungkin orang pahami hanya bicara soal Laporan pengaduan masyarakat yang mungkin sekarang juga sedang dikenal oleh banyak orang, gitu ya. Nah, eh, tapi kita bisa lihat di sini mendaftar untuk ruang ketiga, kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan, adanya satu fitur Jakarta Sehat, bisa eh, memesan ambulans, bisa mengantri di puskesmas, kemudian bisa screening penyakit. Nah, di bawah lagi ini adalah sisa-sisa perjuangan kami waktu Covid, gitu ya. Bagaimana bisa melihat di titik mana anda sedang berada, lalu apakah di daerah itu ppkm-nya sedang ppkm mikro atau tidak karena kenaikan kasus di daerah sekitar? Kita bisa memantau jumlah kasus covid, bisa mendaftar untuk donor plasma, mengecek zonasi, bisa ikut dalam kolaborasi sosial berskala besar, melihat informasi bansos. Ini kebanyakan fitur-fitur yang ibaratnya kami susun gitu ya bersama teman-teman Jakarta Smart City dalam hitungan kurang dari seminggu, kemudian di sini juga bisa lihat uh, bagaimana berbagai layanan di internal pemprov ada PNS bisa ada uh, presensi ketika masa pandemi WFH-nya bisa lewat jaki, layanan kependudukan kita memang akan ter uh, apa namanya, tersambung langsung dengan uh, uh, dinas uh, dukcapil, kemudian perizinan dengan dinas PTSP yang memiliki Jakevo. bisa membaca dari Uh, apa namanya aplikasi yang dimiliki oleh teman-teman dinas perpustakaan dan arsip, kemudian ada TJ, ada Bank DKI, MRT, kemudian uh, dinas permuda olahraga gitu kan, dan tadi bukan cuma di internal pemerintah, bahkan sampai perusahaan digital di Jakarta juga kita undang untuk berkolaborasi dalam JAKI. Jadi uh, bisa download Tokopedia dari sini langsung, buka lapak, kemudian Google Maps. Ini adalah uh, apa namanya kolaborator-kolaborator uh, kita ya di Jakarta. Gitu. Kemudian oh, ada maaf, komunitas plus Pak Jakarta. Airi. Siap. Uh, kita kembali 5 ya. Lagi, lima menit lagi. Gak apa-apa. Oke, okay, okay. monggo, monggo. Ya. Nah, ini gambaran soal pandemi penanganan pandemi berbasis teknologi. Saya cepat. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa kalau eh, apa namanya? kita hanya bergantung pada kemampuan pemerintah saja. Di sini kami merasakan bahwa ketika ingin menyediakan akses gratis internet, kita baru mampu menyediakan 4.500 titik. Tapi justru ketika kami menggunakan skema public private partnership, itu bisa sampai eh, lebih banyak gitu ya dari eh, kemampuan fiskal kami di Jakarta saat itu. Dan juga mendapat bantuan dari CSR. Nah, semua ini bantuan-bantuan maupun apa yang kami lakukan, tentu kita jaga dengan service level agreement yang tinggi, dipasang di kampung-kampung, di kantor pemerintah, RPtra taman, agar bisa dinikmati warga langsung. Kemarin juga kita menghitung 1,7 juta siswa dan 31 ribu guru yang memanfaatkan selama masa pandemi. Nah, tentu tadi Jaki sebagai contoh yang sudah saya apa perlihatkan bahwa kita berharap betul bagaimana warga bisa mengakses layanan yang mulai dari lahir sampai meninggal gitu mulai dari apa pendaftaran KIA ketika baru lahir sampai akhirnya bahkan wafat pun kita kita mengarahkan ter, termasuk untuk uh, permintaan surat kematian kematian itu juga bisa lewat JAKI dan terakhir Jakarta satu ini uh, yang dilakukan oleh teman-teman dinas Cipta Karya di Jakarta Bagaimana mereka menyediakan satu peta yang menjadi basis untuk pengambilan keputusan di Jakarta, bahkan juga kita buka untuk publik? Ya, alhamdulillah, itu contoh-contoh. Semoga bisa memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana pengembangan Jakarta Smart City dan tentu secara kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh... Terima kasih Pak Heri Darmawan. Kita berikan aplaus secara virtual juga untuk Pak Heri uh, atas paparannya menarik. Uh, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Heri ini pertama menunjukkan bahwa smart city, konsep smart city ini uh, kom, uh, konsep yang komprehensif ya. Jadi uh, kalau tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa ini adalah paradigma paradigma pengelolaan sumber daya. Jadi tidak hanya masalah pengembangan sebuah aplikasi atau sistem saja, tetapi yang kita lihat tadi misalnya Jaki itu menjadi ekosistem dan eh, masalah apa namanya pengembangan dan implementasi ini ini tadi berkaitan dengan infrastrukturnya, berkaitan dengan masyarakatnya, berkaitan dengan pemerintahan yang salah satunya jadi eh, dikemukakan adalah eh, masalah ekosektoral. Yang ini seringkali ini di, di Indonesia ini masalah besar ini ekosektoral ini. Sulit untuk kemudian masing-masing kementerian, masing-masing dinas, kemudian unit-unit itu kemudian bisa eh, bekerja sama ya. Dan juga eh, ekonomi digital ya yang potensinya luar biasa di Indonesia. Jadi untuk mengembangkan sebuah smart city tadi yang memang tujuannya adalah untuk uh, masyarakat ya pelayanan masyarakat maka memang dibutuhkan kerjasama banyak pihak tadi ya uh, Pak Heri tadi menyampaikan pentahelix jadi ada dari pemerintahannya sendiri dari sisi masyarakatnya dari sisi sektor privat ya perusahaan-perusahaan juga diajak berkolaborasi tadi kemudian dari sisi uh, apa namanya uh, civil society jadi ngo ngo juga dilibatkan juga kekuatan-kekuatan uh, masyarakat yang lain itu juga dilibatkan uh, jadi ini perlu perlu dan terakhir saya kira akademisi ini juga juga punya peran penting dalam uh, dalam pentahelix ini jadi uh, ini bisa memberi gambaran kita bahwa pengembangan sebuah smart city ini ini membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak dan uh, di dalam inti dari inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Heri tadi uh, ada kreativitas ya, kreativitas jadi teman-teman mahasiswa sekarang ini. Anda memang sekarang ini sedang menjadi mahasiswa ya, tetapi tidak bukan tidak mungkin gitu lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi Anda ini akan kembali ke daerah atau Anda akan menjadi seseorang ya baik itu di perusahaan, baik itu di pemerintahan maupun di bidang-bidang yang lain tadi, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua ini teman-teman semua ya untuk berkontribusi. Saya yakin di antara Anda ini suatu saat akan kemudian menjadi pemimpin. Oleh karena itu, peran pemimpin tadi sangat besar yang dikemukakan oleh Pak Heri, dan Anda mulai sekarang, saya kira, kreativitas, inovasi, ya mungkin berpikir out of the box itu penting, bahkan kadang-kadang without the box, ya Pak Heri. Tanpa kotak itu kita berpikir tanpa batas. gitu ya Teman-teman mahasiswa sangat penting juga untuk mempunyai uh, apa uh, ini attitude untuk berpikir kreatif. Terima kasih sekali lagi Pak Eri. Saya akan beralih ke Pak Yudis untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman dari Pak Yudis dan juga uh, apa namanya uh, konsep juga yang mungkin dimiliki dari Jaki dan juga uh, Smart City yang ada di Jakarta. Saya persilahkan, Pak Yudis. Sebelumnya, mohon maaf, teman-teman mahasiswa dan juga peserta, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Ini sudah ada satu, saya simpan dulu. Silakan yang lain juga untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan, atau kalau ada kesempatan, nanti Anda juga bisa menyampaikan sendiri. Kami akan menyiapkan ini, ada souvenir. Dan juga mungkin ada ini ya, ada saldo apa namanya e-wallet untuk Anda nanti yang uh, memberi pertanyaan yang bagus. Ya, nanti saya minta bantuan Pak Heri dan Pak Yudis untuk memilih nanti uh, beberapa pertanyaan yang bagus yang nanti kita akan berikan uh, kenang-kenangan. Ya. Uh, silahkan Anda menyampaikannya di kolom chat juga. Dan Tadi ada pengumuman juga untuk giveaway berupa apa namanya uh, uh, ini ya, nyampaikan atau menulis di Instagram ya. Silahkan anda ikuti juga uh, apa uh, ini ya giveaway itu. Baik, saya akan memberikan kesempatan pada Pak Yudis sama dengan Pak Heri tadi sekitar 30 45 menit dari sekarang. Monggo Pak Yudis. Saya persilahkan. Ya, terima kasih uh, Pak Arif yang terhormat Pak Dekan, Pak Kaprodi Pak Arif dan uh, para dosen semuanya dan rekan-rekan mahasiswa. Tadi menarik tadi yang sudah disampaikan Mas Seri, Mas Seri ini adalah rekan uh, saya uh, di dalam membangun Jakarta uh, 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 lebih baik lagi dalam membangun Smart City Jakarta karena memang. Uh, saya dan Mas Seri memang saat, saat uh, merupakan satu tim dalam pengembangan ekosistem smart city. Tadi juga disampaikan, Mas Seri sangat, sangat detail ya, bahwa bicara smart city tidak hanya sifatnya sektoral yang kaitannya dengan uh, teknologi atau informatika, tapi sebenarnya merupakan sebuah ekosistem. Teman-teman uh, semuanya, di sini saya akan coba share terkait dengan best practices yang sudah kami lakukan uh, di Jakarta. Uh, pertama, bagaimana kami? Membangun sebuah transformasi, ya, transformasi digital, khususnya pada saat pandemi, dan bagaimana tadi Jakarta Smart City itu tumbuh dengan adanya pandemi, dengan adanya sebuah akselerasi transformasi digital. Uh, mungkin ini sedikit saja. Saat ini, saya sebagai Kepala BLUD Jakarta Smart City tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arif Rahman. Um, Nah, teman-teman di sini tadi Pak Arif Rahman juga me menyampaikan bahwa teman-teman di sini ada yang S1, S2 dan dan tentu kuliah itu adalah tidak hanya sekedar mencapai sebuah gelar ya. Tapi e, kuliah itu sebenarnya mencapai sebuah cita-cita e, yang teman-teman buat dari sebuah mimpi. Karena bermimpilah, karena dari mimpi itu akan terbangun sebuah uh, sebuah gerakan yang secara tidak langsung itu akan mendorong teman-teman untuk tadi untuk mencapainya. Dan kuliah adalah pada dasarnya adalah membangun sebuah kapabilitas yang 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 nanti membentuk sebuah culture dan dari culture ini terjadi sebuah perubahan. Dan harapan teman-teman yang dari SD SMP itu kan ada pengembangan-pengembangan capabilities, pengembangan-pengembangan culture dan dan secara tidak langsung itu menjadi sebuah perubahan dari teman-teman. Baik itu dalam konteks bagaimana pengembangan dari sosial dan emosional intelligence, kemudian pengembangan atau intelligence yang kaitan dengan teknologi. Misalkan teman-teman di kuliah di ekonomi atau akuntansi, bukan berarti teman-teman tidak boleh belajar teknologi malah teman-teman didorong untuk apa belajar teknologi kenapa karena eh, bagaimana tadi misalkan kalau kita dibicara eh, kebetulan saya punya rekan saya mas yogi, eh, mas yogi eh, di eh, akuntansi forensik ya akuntansi forensik di UI eh, dan ini juga kaitan dengan teknologi dan saya banyak sekali kenal teman-teman di akuntansi yang mengambil IT menjadi seorang editor untuk di bidang uh, uh, CISA dan sebagainya, sebagainya dan tentunya kuliah ini membangun sebuah uh, apa ya membangun sebuah ekosistem uh, uh, kemampuan ekosistem kemampuan generatif yaitu kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita untuk berprik, uh, berpikir kritis, kemampuan kita ber, uh, memiliki kreativitas dan yang paling penting adalah kemampuan kita melakukan inovasi dan leadership. Nah, teman-teman di sini tadi Pak Pak Ari menyampaikan bahwa harapan teman-teman di sini kuliah di UI. Saya kenal UI itu eh, sejak saya dari SMA, karena kebetulan eh, tetangga saya kuliah di UI, dan saya senang sekali bisa hadir di sini, di salah satu kampus tertua di Indonesia. Dan tentu bahwa teman-teman hadir di UI adalah kedepannya diharapkan untuk bisa menjadi leader atau pimpinan. Karena pada dasarnya adalah, kalau dari Tom Peters, dia menyebutkan bahwa "leaders don't create followers, but they create more leaders." Artinya, saya, Mas Seri, dan teman-teman semua di sini adalah ke depannya memang dibentuk untuk menjadi leaders, bukan menjadi followers. Sama seperti pada saat teman-teman ingin menjadi sebuah startup, eh, jadilah leading eh, market leaders. Artinya, teman-teman selalu berada di depan untuk melakukan perubahan. Nah, hari ini saya coba akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan apa yang kami lakukan, tentu pendaluan apa itu transformasi digital, kemudian seperti apa sih transformasi digital pada saat post pandemi city. Tadi Mas Seri sudah menjelaskan secara dalam konteks kebijakan seperti apa, bagaimana uh, uh, pemerintah berupaya membangun sebuah ekosistem yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga ada kebijakan, ada people, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita membangun lingkungan yang sifatnya innovation, innovation ecosystem. Bagaimana kita membangun sebuah innovation ecosystem dalam konteks pemerintah? Karena biasanya kan pemerintah dicap sebagai uh, organisasi yang lambat, organisasi yang birokratis, uh, uh, organisasi yang kaku dan seterusnya. Tapi uh, tentu ini adalah tantangan pemerintah bagaimana membangun ekosistem inovasi dan yang paling penting adalah membangun talent. Membangun talent ini juga sangat penting. Kemudian yang terakhir uh, saya sedikit um, uh, bercerita tadi juga sudah disampaikan Mas Seri, case uh, terkait dengan bagaimana pemerintah membangun uh, uh, digital government dalam hal ini membangun Jaki sebagai government platform. Jadi Jaki ini adalah sebagai super app sebagai government platform tempat interaksi masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan bisnis. Bapak Ibu semuanya uh, dan teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa di sini saat ini kita berada di ruang di ruang yang saya yakin hampir semua mahasiswa di sini atau semuanya ada di, di dunia ini tiap hari pasti menjerit dan banyak data. Saya punya dan semua kenapa? Karena masing-masing orang memiliki mobile phone dan masing-masing orang terhubung dengan sebuah eh, ruang yang kita sebut dengan ruang digital atau ruang cyber. Dan logikanya kalau saat ini semua terhubung dan seterusnya. Ke depan ada istilah namanya cyborg, artinya cyborg itu artinya manusia itu bisa tidak hanya bicara internet of things, tidak hanya bicara things connected to the internet, tapi bicara everything is connected to the internet. Artinya apa? Artinya di sini bahwa ada ruang yang menjadi tempat interaksi kita. Banyak orang sudah bicara digital twin, banyak orang sudah bicara metaverse dan seterusnya. Tapi ada juga resiko-resiko yang muncul. Seperti misalkan, kalau dulu misalkan pandemi virus itu disebarkan melalui udara, misalkan virus COVID-19 didapat menular melalui udara. Tapi pada saat kita masuk ke dunia digital dan seluruh tubuh kita sudah benar-benar terkoneksi ke dalam dunia digital, ada risiko yang bisa muncul, yaitu virus itu juga bisa dikirimkan melalui media elektronik, melalui sistem elektronik yang kita bisa diserang dari manapun dan seterusnya. gitu. Anggap aja misalkan contoh ada case, ada salah satu orang di, 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 di luar negeri karena dia suka lupa membawa Kartu transportasi jadi dia memasukkan chipnya ke dalam tubuhnya, supaya apa? Supaya dia bisa tap in tap out setiap uh, menaiki uh, public transportasi, karena dia suka lupa membawa kartu dan seterusnya. Dan ini saat ini kita berada di ruang digital, yang merupakan sebuah interaksi antara ruang fisik dan ruang digital. Inilah yang tadi, bagaimana membangun konsep masyarakat yaitu bagaimana kita fokus kepada masyarakat karena bicara smart people ini tentu adalah butuh tempat interaksi baik tempat interaksi yaitu bagaimana dia bisa berinteraksi dari physical space ke dalam sebuah cyberspace. space di mana di sinilah menjadi sebuah ekosistem bagaimana di sini adanya sensing data aliran informasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman rekan-rekan mahasiswa pada dasarnya kita bicara apa sih yang dimaksud dengan digital transformation atau transformasi digital. Pada dasarnya kalau kita bicara transformasi digital tentu tidak bicara teknologi. Jadi bicara transformasi digital adalah bicara the new leadership, the new strategy dan the new way of thinking. Artinya ada strategi-strategi baru. Kalau kita bicara strategi baru tentu kita bicara ada model bisnis baru. Kalau kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman beli -teman lihat apa sih perubahan antara gambar kiri yang shopping, biasanya orang jualan uh, offline, saat ini banyak sekali jualan online. Sebelumnya kalau kita bicara transportasi, ojek, kalau saya, uh, mungkin dulu kita kalau mau naik ojek, kita harus ke pangkalan dulu, jalan 100 meter kurang lebih, kemudian kita tawar-menawar, kadang-kadang dapat murah, kadang-kadang mahal, dan seterusnya. Itu model bisnis baru, model bisnis lama. Tapi model bisnis baru yang hadir adalah kita tidak perlu ke pangkalan, tidak perlu jalan kaki. Kita hanya bisa, kita cukup stay di mana lokasi kita berada, dan kita tidak perlu tawar-menawar, karena harganya sudah terpampang. Jelas, kadang-kadang kita dapat bonus atau cashback. Inilah sebuah model bisnis baru. Inilah yang disebut dengan digital transformation. Yang kedua ada leadership. Nah, leadership ini sangat penting. Bahwa bicara transformasi digital, tadi Mas Heri sudah menjelaskan bahwa transformasi digital tidak akan bisa terjadi tanpa adanya sebuah leadership yang kuat yaitu kemampuan keinginan untuk berubah dan keinginan untuk berkolaborasi. Karena dalam konteks smart city tidak bisa hanya bisa dikerjakan oleh dinas komimpotik saja, tapi bagaimana ini bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya oleh internal pemprov tapi juga oleh eksternal di luar pemprov DKI Jakarta. Nanti kita jelaskan konsep kolaborasi. Dan yang ketiga adalah the new way of thinking. The new of thinking adalah terjadi pola cara kita berinteraksi, cara kita bertransaksi dan seterusnya gitu, sama seperti itu, kalau kita lihat uh, konteks uh, telekomunikasi, dulu ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Dulu zaman saya kuliah mungkin zaman 2G. Dulu tuh saya ingin sekali handphone. Dan alhamdulillah sudah kejadian. Kenapa? Uh, karena kita melihat bahwa semakin cepat kecepatan data atau kecepatan internet itu akan menjadi sebuah pola perubahan, pola pikir manusia, cara manusia berinteraksi dan seterusnya. Saat ini Gojek itu dan teman-teman lain-lainnya Gojek, Grab, kemudian itu tidak akan bisa tumbuh tanpa adanya infrastruktur digital. Jadi nanti kalau kita bicara transformasi digital itu harus ada ekosistem-ekosistem pendukung. Nah, sama seperti ini contoh misalkan kalau kita lihat nanti saya akan jelaskan uh, berikutnya ya. Nah bicara transformasi digital pada dasarnya adalah sebuah shifting perubahan yang sebelumnya jadi shareholder atau normal menjadi new normal yang sebelumnya jadi shareholder menjadi stakeholder yang sebelumnya menjadi pipeline menjadi platform. Tadi Mas Heri sudah menjelaskan bagaimana upaya pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan berbagai layanan publik yang, yang sebelumnya scatters yang sebelumnya hanya di, dilakukan end to end oleh OPD atau perangkat daerah masing-masing kesehatan sendiri, perizinan sendiri, pendidikan sendiri dan seterusnya. Itu sifatnya pipeline. Bagaimana kita menggiring menjadi sebuah platform baik dalam yang sebelumnya fisikal menjadi digital, yang sebelumnya produk menjadi services, yang sebelumnya linear menjadi circular dan sebagainya sebagainya. Nah, tentu ini menjadi sebuah transforming, menjadi sebuah perubahan. Pemerintah itu tidak hanya sekedar melayani misalkan surat izin menikah, KTP dan seterusnya. Tapi bagaimana kita melakukan transforming pemerintah sebagai sebuah services? Kenapa? Karena pada dasarnya pemerintah itu adalah salah satu produsen data terbesar. Pada saat kita punya data, kita bisa menentukan Arah pengembangan pembangunan, kita bisa menentukan bagaimana kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan seterusnya, dan ini harus menjadi salah satu fondasi kita dalam membangun sebuah ekosistem. Tadi, Mas Heri menjelaskan terkait dengan bagaimana membangun government as a data, government as a services, and government as a platform. Nah, bapak ibu semuanya, ini kita kasih contoh bagaimana sebuah transformasi dalam konteks government. Yang sebelumnya sifatnya adalah government centric. Government centric ini sifatnya adalah... Semua dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sebagai solo player. Kemudian kita shifting menjadi citizen centric, yaitu digital government. Artinya apa? Digital centric ini adalah pemerintah tidak hanya seba, tidak tidak hanya sebagai single player, tapi bagaimana pemerintah membangun sebuah super team, super team untuk bisa memberikan layanan terbaik. Jadi kalau dulu sifatnya hierarki dan masing-masing perangkat daerah punya sistem sendiri, punya data sendiri kadang-kadang ada uh, perangkat daerah yang uh, pusat apa uh, timnya bagus, ada perangkat daerah yang uh, timnya kurang kurang bagus uh, dan seterusnya dan seterusnya. Sekat ini fokusnya adalah bagaimana kita membangun ekosistem, kemudian bagaimana kita melakukan kustomisasi, penyesuaian kebutuhan, pelaksanaan personalisasi dan yang berikutnya adalah inklusif. Artinya sebelumnya adalah pada saat layanan oke okay, layanan pendidikan ya untuk orang-orang yang fokus pendidikan kesehatan jadi tiap-tiap-tiap kebutuhan ganti-ganti tapi dengan adanya model bisnis baru sifatnya inklusif yaitu berbasis platform dan seterusnya nanti akan kita Jelaskan di slide berikutnya Nah Bapak Ibu tadi kita kembali bercerita terkait transformasi digital itu seperti apa Nah kalau kita lihat dari Renstra, rencana strategis Indonesia dalam membangun Indonesia digital itu ada empat pilar Pilar pertama adalah kaitannya dengan infrastruktur digital. Pilar kedua adalah pemerintah digital. Pilar ketiga masyarakat digital. Dan pilar keempat adalah ekonomi digital. Tadi Mas Heri sudah menjelaskan Pak pilar tersebut. Tapi kalau kita lihat dari hulu ke hilir, hulunya ini adalah tidak akan mungkin ada yang namanya Gojek, Grab, Halodoc, tanpa didukung infrastruktur digital, tanpa didukung 4G atau 5G. Jadi ada uh, hulunya adalah infrastruktur digital, pemerintah digital, yaitu bagaimana memberikan sebuah perizinan kemudian kemudian dan yang terakhir adalah ya masyarakat digital jadi dari empat ini hulunya adalah pemerintah digital, infrastruktur digital masyarakat digital dan uh, pemerintah digital Berkaitan dengan masyarakat digital ini adalah bentuk partisipasi digital dalam dalam konteks yang menggunakan teknologi kemudian bagaimana menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang ketiga adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk membangun model bisnis baru ini yang kita sebut sebagai startup Kenapa? Startup ini adalah salah satu bentuk uh, implementasi dari masyarakat digital. Karena startup ini adalah bentuk partisipasi digital. Hmm. Harapannya teman-teman di sini bahwa teman-teman yang uh, tentu akan menjadi sebuah pimpinan, tentu di sini teman-teman uh, akan didorong untuk bagaimana teman-teman hadir untuk menyelesaikan berbagai masyarakat uh, permasalahan yang ada di uh, masyarakat dan seterusnya. Dan masyarakat digital ini sangat penting. Karena apa? Gojek, Grab dan seterusnya ini tidak akan tumbuh. Kalau tidak ada talent talents, kalau tidak ada, ada SDM SDM yang mendukung tadi menyelesaikan berbagai permasalahan. Kenapa? Karena memang startup itu identik memiliki growth hacking mindset dengan menggunakan teknologi, mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan memahami kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang ke di sini kelihatan bahwa hulunya tadi infrastruktur digital, masyarakat digital dan pemerintah digital dan hilirnya adalah ekonomi digital itu sendiri. Nah. Bicara ekonomi digital adalah bicara bagaimana membangun sebuah model bisnis baru. Bagaimana shifting dari hanya sekedar produk menjadi service dan menjadi sebuah experience. Dan model bisnis baru itu seperti apa? Model bisnis baru seperti kita kenal dengan fintech, digital government, e-commerce, cloud kitchen dan seterusnya. Yang tentu ini akan meningkatkan beneficiaries. Misalkan terjadi peningkatan lapangan kerja baru. Teman-teman dengan ada digital ekonomi pasti muncul tuh jenis-jenis lapangan kerja baru. Misalkan data scientist UIUX dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi tantangan bagi teman-teman yang kuliah di ekonomi. Kira-kira lapangan kerja baru apa sih yang akan muncul ke depannya? Kemudian muncul banyak platform-platform digital, muncul banyak banyak startup. Meningkatnya lalu lintas data, meningkatnya UMKM online dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai sebuah ekonomi digital. Ada model-model bisnis baru yang sebelumnya kita tidak uh, pernah kepikir. Model bisnis baru ini muncul karena ada ada regulasi. Tadi sampaikan Mas Heri, bagaimana dukungan kebijakan, ada infrastruktur digital, ada data, ada skill dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita bicara terkait dengan transformasi digital. Bagaimana konteks Jakarta? Jakarta sebagai sebuah kota yang saat ini uh, tidak menjadi ibu kota, tapi menjadi ke depan akan menjadi kota global dengan penduduk 10,3 juta penduduk. Tentu ini menjadi sebuah tantangan. Bagaimana Jakarta ke depan menjadi kota global yang bisa berkompetisi atau kompet dengan negara-negara tetangga lainnya atau kota-kota besar di dunia. Tentu kalau kita bicara Jakarta, tentu kita harus mulai berpikir kalau mau menjadi kota global temannya harus yang yang global juga gitu kan. Artinya kalau kita mau wangi ya berteman dengan penjual minyak wangi. Nah, tentu kalau kita melihat Jakarta sebagai kota global, tentu kita harus me me menaikkan semesta kita yang sebelumnya kita hanya dikompar, misalkan dengan kota-kota di Indonesia seperti Bandung, Medan, dan seterusnya. Tapi kita harus naik, naik level. Itu bagaimana kita meningkatkan ekosistem Jakarta, semesta Jakarta itu e dengan kota-kota lain di dun e besar dunia seperti Singapura, London, Dubai, dan seterusnya. Kenapa? Karena, Karena ingin kita menjadi kota global. Dan tentu ini menjadi sebuah tantangan Jakarta ke depan, dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau kita bicara kota, kota itu tidak hanya bicara kota itu sendiri. Kota itu bicara sebuah ekosistem. Nah, kalau kita lihat di sini salah satu approach yang digunakan oleh Profesor dan Markus dari Urban Informatics bagaimana Pak Gubernur Pak Anies waktu itu menjelaskan atau mengintroduksi konsep Smart City 4.0, di mana peran pemerintah tidak hanya sebagai administrator, tidak hanya sebagai service provider tidak hanya sebagai fasilitator, tapi bagaimana peran pemerintah itu bertambah menjadi kolaborator. Di mana peran masyarakat tidak hanya sebagai residen, tidak hanya sebagai customer, tidak hanya sebagai partisipan, tapi su sudah berperan sebagai co-creator. Ini yang kami sebut tadi, bagaimana shifting dari government centric menjadi user centric. Artinya di sini peran pemerintah membuka bahwa kita bukan superman, tapi kita membangun sebuah super team dalam konteks Pemerintah sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Nah, seperti apa co-creator itu? Nanti kita akan jelaskan. Nah, Bapak Ibu, tentu dengan transport, dengan pandemi ini sebenarnya melakukan e, mendorong akselerasi transformasi digital. Jadi pandemi ini mendorong percepatan transformasi digital. Ada berbagai permasalahan tadi masalah krisis ekonomi, masalah krisis kesehatan. Tapi di situ ada sebuah opportunity, opportunity kita untuk tadi untuk bisa melakukan transformasi digital. Dengan cara ya tadi, bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat. Jadi di sini kita melakukan inovasi. Inovasi itu dilakukan dengan cara kita memahami kebutuhan masyarakat, kemudian kita hadir sebagai problem solving, kemudian mensizing opportunity dan yang paling penting adalah meletakkan semua ini terabungnya pada aspek yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk oleh karena itu kita coba membangun Jakarta ke depan ke dalam empat bagian, yaitu menjadi Pandemic Proof City, kemudian Resilient to Crisis City, Digital Advanced City, dan Sustainable Livable City, dan seterusnya. Nanti mungkin saya akan, uh, di, uh, nah, bagaimana membangun sebuah tadi, membangun Pandemic Proof City, Resilient to Crisis City, kemudian Digital Advanced City, kemudian Sustainable Livable City, tentu ada empat komponen yang menjadi utama. Misalkan Tata Ruang. Jakarta sebelumnya dibangun dengan konsep car oriented development. Tentu harapan ke depan Jakarta dibangun dengan konsep pertama sebelum digital community oriented development adalah menjadi transit oriented development. Di mana Pak? Di mana bahwa Jakarta fokus bagaimana membawa kembali orang-orang yang sebenarnya warga DKI Jakarta, tapi tinggal di luar DKI Jakarta. Dengan konsep transit oriented development, harapannya di dekat stasiun itu akan dibangun perumahan-perumahan tinggi ke atas, vertikal, sehingga menjadi tempat huni, layak huni, dan sebagainya. Dan kedepannya menjadi digital community oriented development, bagaimana menghubungkan Jakarta menjadi ruang interaksi masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan bisnis, dan masyarakat dengan masyarakat, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian, welfare, bagaimana yang sebelumnya sifatnya layanannya, sifatnya parsial, menjadi sifatnya terintegrasi, bagaimana pemerintah hadir memberikan personalisasi layanan dalam konteks pemerintah, bagaimana pemerintah hadir sebagai pemerintah yang agile cepat catch up terhadap kebutuhan masyarakat. Bagaimana pemerintah hadir menjadi memberikan sebuah intervensi kebijakan berbasis data. Bagaimana juga dengan ekosistem bisnis yang sebelumnya perizinan dilakukan manual menjadi perizinan dilakukan online dan sebagainya, dan sebagainya. Nah tentu ini menjadi sebuah tantangan kita dalam membangun Jakarta sebagai smart city. Nah teman-teman di -teman semua di sini apa sih sebenarnya smart city? Kalau kita lihat visi dan gubernur pimpinan kami Pak Anies waktu itu adalah maju kotanya bahagia warganya dan sebenarnya ini menjadikan sebuah representasi smart city. Jadi kalau kita lihat secara konteks, smart city itu adalah bicara dua bagian, inovasi dan happiness, kebahagiaan. Karena bicara smart city is not about technology, smart city is about people. People connecting to the government, people connecting to the business and people connecting to the people artinya bagaimana kita menjadi uh, membangun sebuah interaksi partisipasi masyarakat. Jadi bicara smart city adalah bicara inovasi. Kota kota yang smart adalah kota yang terus melakukan inovasi. Nah, bagaimana melakukan inovasi? Inovasi itu tidak lahir uh, dari sebuah uh, proses literatur. Inovasi tidak lahir dari proses mediasi uh, atau meditasi. Uh, inovasi tidak lahir dari sebuah proses renungan healing ke pulau dan seterusnya. Inovasi itu hadir dari proses interaksi. Interaksi kita dengan masyarakat, pemerintah, bisnis, komunikasi kita dengan masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inovasi itu hadir dari sebuah proses komunikasi, interaksi dan mediasi dengan berbagai pihak. Sehingga mengharapkannya meningkatkan sebuah kualitas hidup yang berujung kepada kebahagiaan. Jadi bicara smart city bicara membangun kota yang inovasi dan wujudkan masyarakat yang bahagia. Bapak, Ibu, semua salah satu approach yang kami lakukan di Jakarta adalah bagaimana kami membangun uh, kolaborasi. Kolaborasi ini salah satu uh, approach utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota yang tadi dari Government Centric menjadi User Centric, karena di Jakarta lah banyak resource, resource banyak people, dan sebagainya. Karena kalau bicara Smart City, adalah bagi tadi Mas Heri juga menyampaikan bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi resources, termasuk people. Termasuk um, infrastruktur dan termasuk juga tata kelola dan seterusnya. Di, di sinilah kami membangun Jakarta sebagai city of collaboration, peran pemerintah sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Nah, teman-teman, semuanya, bagaimana kami membangun sebuah platform atau ekosistem? Smart city 4.0 menghadirkan sebuah ekosistem, pemerintah sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Masyarakat tidak terbatas hanya masyarakat saja, tapi juga ak akademia, media, industri, dan, setara, dan seterusnya untuk mewujudkan visi misi Jakarta dengan penggunaan teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Jadi teknologi ini sebagai salah satu enabler, baik itu cloud, big data, AI, IoT, blockchain, dan seterusnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan memahami kebutuhan warga. Begitu juga dengan inovasi. Inovasi tidak terbatas pada teknologi, tapi juga kelembagaan. Tadi Mas Seri juga menyampaikan ke regulasi bagi, berbagai regulasi kita buat untuk mendukung ekosistem proses bisnis inovasi proses bisnis penting yang sebelumnya misalkan perizinan satu bulan menjadi satu minggu proses bisnis dan yang terakhir adalah keuangan financing nah teman-teman semuanya bicara smart city biasanya orang bicara oke okay, smart city tergantung pada anggaran pemerintah tapi bagaimana kita membangun kreatif financing seperti kpdbu atau public private partnership dan sebagainya. Nah, ini framework yang kami coba susun dari sebuah proses interaksi, sebuah proses komunikasi dan seterusnya dan seterusnya, smart city di dengan konsep dua tujuan utama, innovative city dan happiness. Kemudian kalau kita bicara smart city ada tiga value objective. Yang pertama adalah bicara quality of life. Bagaimana kita bisa meningkatkan quality of life? Kedua adalah economic growth. Jadi inovasi inisiatif smart city itu harus bisa mendorong Ekonomi impact dan yang ketiga adalah sustainability. Kemudian, empat prinsip yang kami bangun dalam membangun Jakarta Smart City, yaitu uh, mobile first. Tadi, Mas Heri, bagaimana layanan itu bisa diakses dengan mudah melalui mobile device? dalam satu genggaman dan seterusnya kemudian sistem yang data driven bagaimana uh, kebijakan inovasi intervensi itu berbasis data digital experience jadi tidak terbatas hanya sebuah produk tidak hanya sebuah aplikasi tapi sudah menjadi sebuah services yang memberikan experience baru karena dengan experience ini orang ingin ketagihan ingin melakukannya lagi dan seterusnya dan seterusnya dan yang terakhir adalah smart collaboration dan ada enam outcome, karena bicara smart city tidak hanya bicara input, tapi juga outcome, termasuk bagaimana kita membangun accountable, trusted, safe, comfortable, dan sebagainya, dan tujuh dimensi, termasuk smart people, smart economy, smart governance, smart mobility, smart environment, smart living, smart branding, yang mengindikasikan bahwa smart city itu bukan hanya sifatnya sektoral, tapi adalah merupakan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai pihak dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh model bisnis yang kami kembangkan, Jakarta Smart City, yang saat ini tidak hanya sekedar unit pelayanan, unit pengelolaan saja, tapi kita juga memiliki predikat sebagai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, pertama di Indonesia yang fokus dalam pengembangan Smart City. Jadi partner kita, tidak hanya pemerintah, tapi partner kita juga startup, tech company, research, universitas, kemudian customer kita tidak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah-pemerintah lainnya, kemudian perusahaan-perusahaan, dan seterusnya. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kami membangun portfolio portofolio bisnis model, dan bagaimana juga kami ke depan bisa melakukan monetisasi service yang kami sediakan kepada masyarakat. Ini menjadi tantangan kami ke depan. Nah, Bapak-Ibu semuanya, di sini di dalam lima menit ke depan, saya akan cerita terkait dengan bagaimana bahwa bicara Smart City salah satu upayanya adalah membangun ekosistem inovasi dan talent. Karena ini sangat penting, karena bicara smart city tidak bicara teknologi, tapi bicara people. Upaya yang kami lakukan adalah bagaimana kami mentransforming Jakarta Smart City menjadi sustainability city, menjadi sebuah living lab. Jadi Jakarta Smart City tidak hanya bicara common center, tidak hanya bicara monitoring room yang bisa melihat CCTV, tapi bagaimana ke depan Jakarta Smart City ini menjadi sebuah living lab, menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, menjadi sebuah living lab, menjadi sebuah platform untuk mempertemukan problem owner. Siapa problem owner? Yaitu pemerintah dan seterusnya. Siapa problem solver? Yaitu bisa startup dan seterusnya. Jadi kami membangun sebuah Future City Hub sebagai tempat platform mempertemukan problem owner dan problem solver untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan konsep playground, Jakarta sebagai playground, kami bisa co-develop barang-barang dan customer dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya ini salah satu pengembangan Jakarta Future City Hub. Tadi Mas Eri juga sudah sekilas menyampaikan ini hasil kerjasama kami antara Jakarta dan dari sebagai sebuah sister city dan seterusnya. Ada dua program utama yang kami lakukan. Yang pertama adalah membangun digital talent. Artinya di Jakarta membangun digital talent untuk publik sektor. Yang pertama dalam konteks publik uh, digital government. Yaitu bagaimana kami mendorong kebijakan-kebijakan uh, itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bagaimana kami membuat sebuah karya itu tidak hanya berasalkan dari sebuah imajinasi pimpinan. Tidak hanya berasalkan dari imajinasi hanya seorang individu. Tapi uh, sebuah karya itu berasalkan sebuah gagasan-gagasan yang kami dapatkan dari masyarakat. Gagasan-gagasan ini kami coba narasikan dengan baik supaya bisa terukur, terimplementasi dengan baik. Kami membuat uh, berbagai forum, seperti multi-stakeholder policy dialogue, sehingga kami bisa meng kira-kira apa sih inspirasi-aspirasi masyarakat yang perlu dilakukan. Kemudian, kami melakukan peer-to-peer exchange dengan berbagai kota, seperti Berlin, Bangkok, dan kami membuat semua uh, semacam online platform untuk para ASN untuk bisa berkembang dan seterusnya. Ini dalam konteks bagaimana kami membangun digital talent untuk uh, publik sektor uh, government dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kami membangun uh, startup ekosistem. Nah, startup ini adalah menjadi salah satu pen, uh, bagian penting karena bicara startup ini adalah uh, bagaimana uh, startup ini ke depan akan menjadi engine dalam pelayanan publik. Dan startup ini adalah salah satu bentuk implementasi dari masyarakat digital itu sendiri. Jadi kalau masyarakat digital itu ada tiga uh, layer pertama pengguna teknologi, kemudian pengguna teknologi untuk menyelesaikan masalah, kemudian pemanfaatan teknologi untuk membangun sebuah bisnis model. Nah, startup ini sudah masuk ke layer ketiga, yaitu dia bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun sebuah model bisnis baru. Nah, harapan Jakarta untuk menjadi kota global, ke depan Jakarta ingin menjadi markas startup, markas tempat orang-orang inovator-inovator unggul dan sebagainya. Salah satu yang kami lakukan adalah kami membangun innovation hub seperti Jakarta Future City Hub, kami membangun accelerator program, kami membangun program designer lab, dan sebagainya-sebagainya. Harapannya adalah Jakarta dengan potensi yang besar, di mana banyak orang-orang pintar uh, tinggal uh, dan uh, bekerja di Jakarta, dan dikelilingi oleh kampus-kampus besar di Pulau Jawa, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu potensi besar uh, untuk membangun Jakarta sebagai kota global. Nah, ini para kolaborator kami mulai dari smart economy, smart mobility, smart people, smart environment, smart governance, smart living dan seterusnya. Nah, terakhir case tadi saya tadi sedikit bercerita terkait dengan Jaki. Jaki ini sebagai sebuah super app, platform ruang ketiga, ruang ketiga digital yang memang disediakan pemerintah untuk tempat interaksi masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan bisnis dan masyarakat dengan masyarakat dan problemnya adalah mulai dari tadi Mas Heri sudah sampaikan Masing-masing perangkat daerah ini punya data sendiri, punya service sendiri, punya aplikasi sendiri. Bayangkan kalau masing-masing perangkat daerah yang yang memberikan layan publik, itu membuat satu aplikasi. Berarti ada 56 aplikasi yang harus didownload oleh masyarakat untuk mendapatkan layan publik. Saya yakin handphone teman-teman semuanya tidak sanggup. Handphone saya juga tidak sanggup mendownload atau mendownload 56 aplikasi untuk layan publik. Akhirnya dari sini, kita coba uh, bantu bagaimana menyelesaikan inefisiensi kemudian data-data yang scatter dan seterusnya dengan uh, konsep jaki jadi inovasi yang kami lakukan adalah bagaimana kami membangun jaki ini sebagai sebuah ekosistem sebagai tempat interaksi masyarakat dengan mas uh, pemerintah yang kita sebut dengan digital government bagaimana kita mengintegrasi berbagai layan publik kemudian inter interaksi masyarakat dengan bisnis yaitu bagaimana kami yang kita sebut dengan digital ekonomi Uh, pembayaran terus dan seterusnya dan seterusnya kemudian interaksi masyarakat dengan masyarakat bagaimana masyarakat juga bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan Jaki. Karena apa? Karena Jaki kita bangun sebagai ruang ketiga digital, tempat interaksi masyarakat yang dilengkapi dengan digital identity, one stop service, pem pembayaran, notifikasi dan sebagainya. Nah, ini salah satu tampilan tadi Mas Heri sudah menjelaskan Bapak Ibu bisa download uh, Jaki baik itu di iOS maupun Android. Kemudian ini bagaimana kami mengintegrasikan layan publik sesuai dengan Undang-Undang uh, 23, 2014, dan seterusnya. Nah, ini impact. Nah, tentu pada saat kita melakukan inovasi, Bapak-Ibu semuanya, teman-teman semuanya di sini, uh, misalkan teman-teman ingin berkompetisi, ada empat bagian yang me uh, perlu menjadi pertimbangan pada saat kita membangun sebuah inovasi. Yang pertama adalah keunikan. Keunikannya seperti apa? keunggulan dari produk atau inovasi yang kita lakukan, yang kedua adalah apakah inovasi itu, kemudian yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas seperti apa before dan afternya nah, dengan adanya jaki, yang sebelumnya orang melapor, itu harus membutuhkan waktu satu hari, dengan jaki mereka hanya butuh 2-3 menit saja untuk melaporkan aduannya, dan rata-rata waktu penyelesaiannya itu dengan adanya jaki di atas 90%, begitu juga dengan vaksinasi yang sebelumnya daftar vaksinasi butuh satu bulan, tapi dengan adanya, sebelum ada Jaki butuh satu bulan, tapi dengan ada Jaki hanya butuh waktu sekitar tiga sampai lima menit saja. Dengan fitur vaksin dan seterusnya. Tentu semua ini tadi berdampak kepada lain pemerintah, berdampak pada penghematan anggaran dan sebagainya. Nah, tentu pada saat kita bicara Jaki, Jaki itu seperti apa sih? Jaki itu bukan hanya sekedar aplikasi. Tapi kami bagaimana membangun Jaki ini sebagai sebuah ekosistem collaborative ecosystem platform. Jadi kalau bicara Jaki saya memberikan analogi sama seperti Android. Apakah semua fit, apakah and, semua fitur yang ada di Android dibuat oleh Android? Jawabannya tidak. Jadi Android itu Android sebagai marketplace, itu ownernya itu adalah Google. Di mana semua fitur yang ada di Android itu merupakan bentuk kontribusi masyarakat, ada yang pemerintah, swasta, masyarakat dan seterusnya. Since kalau mereka uh, masuk dalam ekosistem Android semua aplikasi atau fitur-fiturnya bisa langsung bisa diakses oleh masyarakat. Sama seperti Jaki, bahwa Jaki ini adalah miliknya Penpro DKI Jakarta. Kemudian providernya penyenggara platformnya adalah Jakarta Smart City. Pertanyaannya, apakah semua fitur-fitur yang ada di Jaki itu dikembangkan oleh Jakarta Smart City? Tidak. Bahwa fitur-fitur yang ada di Jakarta Jakarta Smart City itu Jaki dikembangkan tidak hanya government create service, tidak hanya dikembangkan oleh Jakarta Smart City tidak hanya dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta, tapi juga dikembangkan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya government create services, tapi citizen create services. Jadi jadi setiap layanan atau fitur-fitur masuk ke Jaki, kemudian nanti akan bisa diakses oleh masyarakat. Inilah salah satu player ekosistem dalam membangun Jaki sebagai collaborative ecosystem platform. Nah tentu kami berharap dengan melakukan inovasi, tentu ada kemampuan mereplikasi. Jadi tadi pertama keunikan, apakah solving the problem, efektivitas yang ketimpak adalah replikasi. Bagaimana jaki ini bisa juga dikembangkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Dan harapannya bahwa masing-masing kota seharusnya memiliki super app, yaitu digital platform untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi salah satu upayanya adalah kalau dalam konteks SPBE yang tadi sampaikan Mas Heri, bahwa jaki ini adalah bentuk Uh, layanan SPBU untuk pelayan publik. Jadi pada saat kita bicara layanan publik ya satu platform, satu satu media yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dan seterusnya. Nah ini contoh dalam konteks uh, replikasi trafi. Mungkin bapak ibu pernah kenal trafi. Bagaimana trafi di negara lain itu dipakai dengan uh, nama Jaldi, dipakai dengan nama Go, di Munich dan di, uh, di, uh, dipakai dengan nama Yumud di, di Swiss jalan. Harapannya jaki atau inovasi jaki itu bisa juga diadopsi di berbagai daerah, tidak hanya di Indonesia maupun di luar negeri dan seterusnya. Nah, tentu approach bagaimana kami membangun JAKI yang pertama adalah partnership dan ekosistem. Sebagai BUD, kami memiliki fleksibilitas dalam hal membangun kerjasama, membangun ekosistem, dan seterusnya. Yang kedua adalah open data dan API. Kebijakan open API ini sangat penting, karena dengan adanya data, kita bisa meng sebuah services. Dari sebuah services, bagaimana service ini bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform seperti JAKI. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan data dan analytic capabilities. Nah, ini yang penting karena dengan adanya data kita bisa melakukan tadi melakukan proyeksi pembangunan ke depan itu seperti apa. Tentu ini dalam rangka pengembangan Jakarta ke depan. Nah, terakhir bentuk penghargaan yang tadi kami capai bahwa khususnya Jaki untuk pertama kali Pemprov DKI Jakarta mendapatkan medali emas untuk kategori public sector yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo di ajang identik 2020 ini merupakan kompetisi nasional dan uh, inovasi uh, tingkat nasional. Kemudian karena kita menang di Identik 2020, kita berhak mewakili Indonesia di ajang ASEAN ICT Award di tahun 2021. Dan alhamdulillah untuk pertama kalinya Indonesia merebut medali emas sejak merebut medali emas sejak waktu penantian 8 tahun lamanya. Karena sebelumnya Indonesia tidak pernah mendapat medali emas dari uh, instansi pemerintah uh, dan dan alhamdulillah kita juga bisa mengalahkan Singapura karena biasanya kompetisi ASEAN Asia the World untuk kategori public sector selalu dimenangkan Singapura dan alhamdulillah tahun 2021 Indonesia bisa mengalahkan Singapura di mana Singapura mendapatkan medali perak dan berbagai penghargaan lainnya baik itu di kategori e-government untuk IT eh, yang diselenggarakan oleh IT PBB dan seterusnya. Mungkin itu eh, yang bisa saya sampaikan dan satu terakhir bahwa pada dasarnya eh, tentu kita tidak bisa membahagiakan semua pihak. Dan kita juga tidak, uh, we cannot teach people anything. We can only help them discover it within themselves. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir dari Otto Summer uh, salah satu profesor dari MIT, bagaimana kita mulai shifting dari ekosistem menjadi sebuah ekosistem. Inilah salah satu uh, esensi dari smart city adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem. Karena bicara smart city tidak bicara teknologi, bicara smart city adalah bicara interaksi partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di perkotaan dan memahami kebutuhan warga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudis. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Yudis dan tim dari Jaki yang membawa nama baik Indonesia tadi di forum internasional juga. Dan terima kasih sudah berbagi dengan kita semua di sini. Uh, kita beri applause secara virtual kepada Pak Yudis. Ya. Um, Pak Yudis tadi menyampaikan beberapa hal uh, yang menarik, ya, yang saya catat di sini. Pertama adalah uh, transformasi digital itu uh, berkaitan dengan strategi, dengan leadership, dan juga new way of thinking. Nah, jadi ini meneguhkan tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Heri ya. Jadi dibutuhkan tidak hanya sekedar kemampuan teknis untuk membuat sebuah aplikasi, mengembangkan sebuah aplikasi, tetapi ini lebih daripada itu. Ya. Dan menariknya juga tadi bahwa transformasi ini pemerintah tidak pada tidak menjadi single player dan bahkan masyarakat ini menjadi inti ya, menjadi inti dari inovasi ini. Ya, uh, apa namanya masyarakat tadi selain sebagai user yang yang juga menentukan keberhasilan dari implementasi itu, selain itu juga tadi dibuka kesempatan bahwa masyarakat itu juga bisa me memberi kon menjadi kontributor ya, membuat kreasi uh, aplikasi atau juga fitur yang nanti akan dipakai juga oleh caki di sana sehingga. Jaki ini menjadi sebuah ekosistem untuk uh, apa namanya masyarakat juga untuk bisa berkembang juga di sana. Ya, menarik ini. Uh, dan tadi Smart City menjadi City Lab, ya, menjadi City Lab. Uh, ini juga uh, paradigma juga ya. Jadi uh, apa namanya bagaimana kemudian menempatkan masyarakat uh, citizen ini pada posisi yang yang uh, penting ya, di dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Sehingga kemudian masyarakat bisa berkomunikasi dengan pemerintah, masyarakat bisa berkomunikasi dengan masyarakat juga, dan seterusnya. Baik, eh, sekali lagi terima kasih Pak Yudis, Pak Heri. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang menarik ini di kolom chat. Saya mohon izin untuk membacakan eh, pertama dari eh, Mas Frans Sinaga ini ya. Ini Mas Francinaga ini memberi pertanyaan pada kedua narasumber, ya, baik itu Pak Heri maupun kepada Pak Yudis. Untuk Pak Heri, pertama berkaitan dengan transportasi air, ya. Ini mengapa uh, atau apakah sungai itu belum dijadikan transportasi uh, terintegrasi ya seperti hanya transportasi darat ini uh, apa namanya mungkin berkaitan dengan dengan uh, ini juga ya fasilitas tadi ya kemudian uh, berkaitan dengan kerjasama dengan ini apa pemerintah daerah lain ya mungkin dengan bogor dengan daerah-daerah pendukung uh, ibu kota ya baik itu uh, berkaitan dengan uh, ekosistem yang dibangun dalam konteks smart city tadi mungkin juga dalam kaitannya dengan yang lain juga untuk pak heri tadi pak frans mas frans naga ini menanyakan Pak Yudis, bagaimana transformasi pelayanan pemerintah di DKI ini sebagai smart city menyikapi ada tren green economy, blue economy, circular economy gitu ya. Sementara kesiapan infrastruktur digital gapnya atau digital divide-nya tadi masih lebar. Ini pertanyaan dari Pak uh, Mas Franz Franzinaga ini. Kemudian pertanyaan dari Mbak Nur Musta'anah ini untuk untuk uh, Pak Yudis gitu mengapa transformasi digital sangat penting dalam lingkungan bisnis pada saat atau pada era sekarang ini. Kemudian uh, satu lagi dari Mbak Anindita Satria Mahendra. Uh, pertama ini berkaitan dengan uh, koneksi di Jakarta yang uh, mungkin sudah relatif baik ya dibandingkan dengan daerah lain. Ini uh, apakah ada cita-cita atau rencana untuk melakukan penghematan biaya untuk pemilu ini mungkin uh, e-voting dan sebagainya ya. Apakah ada rencana ke sana ini baik untuk uh, Jakarta mungkin juga Kaitannya implementasi di Indonesia akan seperti apa? Itu menurut pandangan dari Pak Heri dan Pak Yudis. Uh, itu dulu, uh, saya akan berikan kesempatan dulu Pak Yudis dan Pak Heri untuk merespon. Nanti akan saya lanjutkan lagi pada pertanyaan yang lain. Saya persilahkan Pak Yudis atau Pak Heri dulu, monggo. Monggo, Mas Heri dulu. Oh, Siap. Pak Heri. Pak Heri. Izin, Pak Yudis. Pak Arif, terima kasih. Uh, pertanyaan pertama dari Pak Fans ya, yang transportasi air, iya. Yeah, uh, jadi, memang uh, yang kita coba integrasikan kemarin baru yang sebatas uh, transportasi darat. Yang kebetulan memang secara institusi sudah menjadi BUMD, jadi seperti TransJakarta, Baswedan, gitu ya. Kemudian MRT sudah menjadi BUMD tersendiri. PT gitu kan dan e, LRT juga itu dimiliki oleh Jakpro, anak usahanya LRT. Kemudian kita juga komunikasi e, intensif dengan KCI. Bahkan e, kita dengan bantuan dari Pak Presiden langsung beliau juga dulunya Gubernur DKI jadi membayangkan kerumitan ketika adanya BUMN beroperasi di Jakarta gitu ya. Nah, e, seringkali ter seakan-akan terpisah padahal di satu wilayah yang sama gitu kan. Jadi dibantu mengarahkan Pak Menteri BUMN, Pak Erik juga untuk bisa berkoordinasi intensif. Nah yang kita lihat salah satunya penataan stasiun. Nah jadi memang betul Pak terkait dengan transportasi air itu yang seingat saya memang ada rencana Uh, makro ya dari atau rencana strategis dari pengembangan transportasi di Jakarta disusun bahkan juga termasuk Jabodetabek ya disusun bersama dengan Kementerian Perhubungan dan uh, untuk Jakarta uh, mass transportnya uh, transportasi publik masalnya itu baru yang kaitannya dengan rail base artinya MRT LRT KRL dan uh, yang agak lebih uh, Ejal gitu ya, lebih uh, mudah secara modal. Itu baru bus, yaitu Transjakarta, dan uh, yang baru saja kita saksikan, angkot-angkot ya, mikrotrans yang bisa masuk sampai ke perumahan. Sedangkan untuk transportasi air, sejauh ini uh, yang kita coba mulai revitalisasi itu uh, bagaimana kapal-kapal kita ke Kepulauan Seribu, Pak? Jakarta bukan cuma daratan, tapi juga kepulauan. Kemarin baru diresmikan di akhir menuju akhir masa pimpinannya, Pak Anies. Itu meresmikan Pelabuhan Muara Angke, ya, yang harapannya sudah mulai terlihat seperti Bandara Internasional juga, gitu kan, agar orang nyaman. Nah, jadi uh, sejauh ini memang masih fokus di darat, karena yang air belum ada uh, institusinya, gitu ya, seperti halnya. BUMD, Transjakarta, MRT, maupun LRT. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan daerah sekitar setuju, Pak. Jadi air, masalah lingkungan gitu ya, udara gitu. Ini air sama udara ini kan nggak kenal wilayah administrasi ya ketika mereka sedang bergerak. Air ya dari tempat tinggi ke tempat rendah nggak peduli nih airnya lagi lewatin Jakarta, Bogor, gitu Bekasi gitu kan. Udara juga, kemarin kita saksikan polusi udara Ternyata di hari Sabtu dan Minggu kualitas udara di Jakarta juga pada pagi hari yang jelas-jelas orang bisa biasanya CFD atau masih di rumah itu juga bisa buruk, Pak. Jadi betul bahwa permasalahan lingkungan ini harus diselesaikan sebagai sebuah aglomerasi. Kalau bicara soal udara ternyata kita tahu adanya PLTU-PLTU ya batubara di daerah Banten dan uh, artinya tidak serta-merta hanya uh, akibat Mobilitas yang ada di Jakarta, nah, apa yang kami lakukan dulu dan termasuk eh, sebelum pandemi, ya, itu ada alokasi bantuan keuangan. Jadi, Jakarta dengan kemampuan fiskalnya itu bisa mengalokasikan puluhan sampai ratusan miliar untuk satu. Misalnya, tentu ada uang eh, bantuan untuk eh, Kabupaten Bekasi, ya, yang juga kita eh, titipkan untuk olah sampah-sampah Jakarta di Bantar Gebang. Itu memang sudah satu komitmen. Tapi juga pernah kita alokasikan di ya 2013, 2014, 15 itu e, bantuan keuangan ke pemerintah Depok dan juga Bogor gitu ya untuk membangun waduk-waduk gitu. Jadi ada alokasi berapa miliar puluhan m e, dibangun di sana. Kemudian e, sempat juga sebelum pandemi 2017, 18 itu kita alokasikan juga untuk membangun park and ride. Jadi uangnya dari Jakarta tapi dibangunkan oleh dinas perhubungan setempat, ada di Bekasi, ada di Kabupaten Bogor dan lain sebagainya untuk mengurangi penggunaan transportasi kendaraan pribadi. Jadi kita bangunkan kantong-kantong parkir di sekitar stasiun, terminal agar uh, para komuter gitu ya, orang-orang yang kerja di Jakarta tapi tinggal di Bodetabek itu memilih untuk memarkirkan Kendaraannya lalu naik dengan transportasi publik, jadi ada upaya-upaya seperti itu. Termasuk tadi, untuk masalah banjir, kita baru pada sampai memberikan bantuan keuangan. Nah, soal dokumen perizinan bangunan, gedung, dan lain sebagainya harus diakui kami tidak bisa melintasi kewenangan. Artinya, memang saat ini sedang digodok turunan dari Perpres 90 ya tahun 2021 tentang uh, tata ruang Jabodetabek Punjur itu seharusnya di bawah Kementerian ATR BPN yang bisa mengkoordinasikan termasuk salah satunya kan menerbitkan izin-izin secara pertanahan gitu ya uh, apakah boleh membangun di daerah resapan jadi Jakarta tuh ibaratnya memang kedapatan uh, di hilir gitu secara air ya karena kita kami yang dekat uh, apa namanya dekat sama lautnya hmm. jadi penyebab banjirnya itu bisa tiga Banjir kiriman dari hulu, banjir curah hujan besar di lokal, maupun dari bawah dari uh, laut, gitu rot. Jadi, sejauh ini yang kita lakukan masih dengan bantuan keuangan, tapi uh, tadi Mas Yudi sempat singgung bahwa Jakarta ke depan sudah bukan ibu kota. Nah, kami sedang mengajukan dalam pendefinisian ulang Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota adalah Kota Global, Kota Bisnis Global. Di situ, kami usulkan dalam rencana undang-undang kekhususan Jakarta yang baru nanti termasuk jika ada alokasi dana uh, otonomi ibaratnya untuk aglomerasi bodetabek, jadi ibaratnya jika ada gelontoran dana dari pusat maupun jika Jakarta memiliki ke kemampuan, itu kita bisa mendorong daerah-daerah sekitar untuk ikut menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngebangun transportasi publiknya dengan baik, maka Jakarta bisa memberikan subsidi bantuan atau jika syukur-syukur dari Kementerian Perhubungan yang memberikan subsidi, itu yang kita ajukan agar permasalahannya selesai lintas wilayah. Harus memang dilakukan oleh Kementerian. Nah, kemudian tadi pertanyaan mungkin yang Bu Nur Musta'ana juga ya, mengapa transformasi digital sangat penting dalam lingkungan bisnis pada era ini? Kira-kira Bu, sama halnya seperti kita melihat apa namanya aplikasi Gojek dan Grab ya ini sekarang digitalisasi hanya tinggal menunggu waktu, bisa mendisrupsi segala hal. Jadi, eh, angkot kita saksikan bisa mati taksi ojek-ojek pangkalan, gitu ya. Ketika kita menyadari betapa teknologi itu bisa eh, memudahkan memotong sekian layer yang selama ini rumit, pemerintah sebenarnya bersyukur sebagai satu-satunya penyedia layanan. Kepada warga terkait dengan administrasi, kependudukan, kemudian visa, dan lain sebagainya. Bayangkan jika saja swasta bisa ikut andil dalam mencetak KTP, saya yakin pasti akan bermunculan, gitu ya, startup-startup yang bisa memberikan layanan jauh lebih efisien, gitu kan? Jadi, memang untungnya mem pemerintahan ini dilindungi oleh undang-undang, dilindungi bahwa pemerintah memang yang... Uh, bertugas untuk melayani warganya. Tapi perubahan paradigma memang yang sedang terus kita dorong dari dalam. Itu kenapa tadi saya jelaskan, jika ada pelayanan yang tidak optimal, si, uh, survei kepuasan masyarakat itu akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja dari Pemprov di DKI Jakarta. Nah, uh, intinya kita ingin agar di ASN Pemprov DKI sendiri itu fokus pada uh, kemudahan, fokus pada pelayanan yang prima gitu ya, sehingga uh, akan ya, satu satunya mungkin salah satu instrumen paling efektif adalah remunerasi gitu kan nah se uh, soalnya sekali lagi Jakarta ini harusnya sudah tidak dibandingkan lagi dengan kota-kota lain di Indonesia Jakarta seharusnya membandingkan dirinya benchmarknya dengan kota-kota besar di dunia gitu kalau kita bandingkan dengan Singapura ini ada contoh kemarin uh, CEO dari GoPay sempat mengisi acara di uh, pemprov DKI saat itu dia ingin mengundang uh, expert uh, ekspatriat dari US ke berkantor di Jakarta di uh, headquarternya Go GoPay Gojek ternyata si ekspat ini mikir uh, daripada saya di Jakarta dengan kualitas udara yang buruk lah kemudian uh, air bersihnya mungkin belum bisa diminum kayak di kota-kota besar lain dunia uh, anaknya juga mungkin sekolahnya juga beda gitu ya, tidak seperti yang dia bayangkan, dia lebih memilih untuk tinggal di Singapura. Nah artinya jika pemerintah tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan-kebutuhan dasar, bahkan sekalipun seperti pendidikan, akses air bersih, limbah, dan lain sebagainya, sampah, secara tidak langsung kita menolak pembangunan, kita menolak adanya kemajuan bagi kota kita. gitu. Jadi beruntung CEO GoPay tahu bahwa Jakarta sedang berbenah, jadi waktu itu dia ajak dulu nih orang dari Amerika itu untuk naik MRT, terus turun di uh, Blok M, jalan-jalan di Taman Marta Tiahahu. Jadi dia hmm. mulai merasakan, oh Jakarta kata teman saya itu macet, ternyata udah ada MRT. Oh ternyata ada ruang-ruang publik yang nyaman. Lalu dibawa makan, makan di uh, sekitar situ, dan merasakan bahwa uh, mulai adalah harapan untuk perubahan dan Uh, tentu, dengan berbagai cerita, uh, alhamdulillah ternyata si ekspat itu mau untuk tinggal di Jakarta dan tentu akan mengurangi biaya dari GoPay-nya sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi, ini bukan cuma soal kita uh, atau kami di pemerintahan, tapi ternyata apa yang kita lakukan bersama itu akan berpengaruh juga ke uh, private sector, gitu kan? Itu kemudian. Um, Oh, yang soal ini ya e-voting ya. E-voting ya. Se ya, sebenarnya kan ini ranahnya di pemerintah pusat dalam hal ini betul, betul. KPU ya. Tapi ya. mungkin sebenarnya kami juga sempat uh, apa namanya mewacanakan waktu itu sama teman-teman Jakarta Smart City juga sama masih kawan-kawan itu jaki itu juga uh, ini kita lakukan mungkin belum di jaki tapi di smart planning dan budgeting sistem yang dikembangkan oleh uh, Bapak. Peda. Jadi kan sempat rame-rame ya katanya Jakarta ini tertutup tra tidak transparan untuk sistem uh, penganggarannya tidak justru semakin di semakin ditransparansikan uh, semakin akuntabel karena warga jika warga DKI Jakarta sendiri itu bahkan bisa voting untuk program-program yang menurut mereka bermanfaat atau tidak lalu memberikan komentar dan masukan jadi bentuk civic engagement kita itu sampai pada level di mana uh, sebenarnya kan secara aturan tata kelola adanya musrenbang ya dari level RT RW kelurahan itu mengusulkan program-program dan pengajuan anggaran pemerintah misalnya untuk perbaikan drainase, perbaikan taman, jalan dan lain sebagainya. Namun di ujung itu sebenarnya di sistem APBD kita itu juga bisa dibuka jika Anda warga Jakarta dengan NIK yang dimasukkan itu bisa memberikan uh, voting untuk program yang rasanya tidak optimal gitu itu semua dinas bisa dilihat jadi terlepas dari e voting misalnya pilkada itu yang sebenarnya milik atau kewenangannya dari KPU atau KPUD tapi upaya-upaya kita untuk melibatkan warga dalam proses pemerintahan itu terus kita dorong salah satunya yang tadi bisa dicek di smart planning and budgeting system oleh teman-teman bapak mungkin itu pak ya terima kasih pak Heri atas responnya ya Uh, selanjutnya, saya beralih ke Pak Yudis. Silahkan Pak Yudis untuk merespon beberapa pertanyaan. Ya, ya terima kasih Pak Arief. Tadi luar biasa tadi apa yang disampaikan Mas, Mas Heri ya. Mungkin saya coba menanggapi pertanyaan tadi eh, mengapa juga penting transformasi digital. Sederhananya lah, tentunya eh, harus ada value yang diberikan. Baik itu dari sisi perusahaan maupun masyarakat. Misalkan dalam konteks misalkan bisnis ya. Artinya gini, contoh kita saat ini e, masyarakat atau perusahaan itu sudah sebenarnya melakukan transformasi digital. Artinya salah satunya adalah mereka tetap memperlakukan work from home itu. Artinya karena dari sini mereka bisa mengefisiensi itu e, apa pengeluaran-pengeluaran untuk sewa gedung dan seterusnya. Jadi gedung itu mereka hanya menggunakan dengan space terbatas saja sehingga e, karyawannya bisa bekerja dari manapun dan pada dasarnya ternyata dengan adanya kebijakan ini ternyata bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah tentu transformasi digital ini salah satu keharusan. Kenapa? Karena eh, bagaimana perusahaan atau bisnis itu bisa benar-benar catch up dengan kebutuhan masyarakat itu. Karena dengan dengan transformasi digital ini bisa membantu supaya apa yang di apa di deliver itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ini ada juga pertanyaan privat ya artinya eh, bagaimana dalam membangun bisnis digital dan terintegrasi yang dan yang ter terintegrasi apa saja yang harus disiapkan. Sederhananya gini, ya uh, pada saat kita membangun sebuah startup, startup itu harus tahu konteks dan problem yang real ya. Artinya dia perlu melakukan komunikasi. Seperti tadi bahwa inovasi itu tidak datang dari proses kita med meditasi di kamar atau kita merenung gitu atau kita healing ke pulau gitu. Tapi inovasi itu hadir dari sebuah proses interaksi. Interaksi dan kita tahu masalahnya apa. Jadi mulailah dari membangun sebuah gagasan-gagasan yang memang hadir dari sebuah problem yang real, kemudian bagaimana gagasan ini dinarasikan dengan baik sehingga apa? sehingga bisa dipahami semua pihak. Sehingga nanti ini bisa siapa tahu ada orang yang menarik, ada orang yang tertarik untuk membangun inovasi ini bersama-sama dan seterusnya. Tapi yang paling penting mulai dulu, tapi mulai dulu dengan hal-hal yang kecil dan sebagainya. Kemudian dari pertanyaan tadi yang terkait dengan ini ya Pak Pak Frans Tenaga ya. Nah ini sebenarnya salah satu konsep yang kita kembangkan dengan kolaborasi. Artinya tentu untuk menyikapi tren seperti green economy, blue economy dan sebagainya, kita mengetahui bahwa fiskal pemerintah itu terbatas. tentu keterbatasan ini harus kita jadikan sebuah opportunity untuk membuka ruang lebih kepada sektor swasta. Artinya untuk membangun menjikapi tren ekonomi apa green ekonomi dan sebagainya di sini eh, kami mendorong apa eh, swasta swasta untuk hadir Kenapa swasta itu punya inovasi mereka punya talent dan sebagainya pemerintah punya peran untuk membangun regulasi frameworknya sehingga eh, dengan tadi dengan konsep kolaborasi swasta kita dorong untuk melakukan tadi eh, pengembangan green economy dengan dengan inovasinya dengan talentnya pemerintah hadir memberikan dukungan regulasi di disinilah tadi bagaimana kita saling membahu membahu untuk tadi untuk membangun eh, gap yang ada saat ini dan seterusnya kurang lebih seperti itu kemudian terkait dengan tadi juga disampaikan oleh eh, Mas, Mas Heri terkait dengan online voting ya karena memang kalau kita bicara voting atau pemilu itu kan udah diatur oleh undang-undang gitu Uh, sehingga memang kita harus uh, merefer atau rujuk kepada undang-undang yang dibuat gitu. uh, karena memang kita tidak bisa membuat uh, apa online voting untuk keperluan Pemilu di pemerintah karena memang sudah diatur di undang-undang tapi hal ini bisa saja memungkinkan untuk uh, dengan ada tapi harus ada dukungan kebijakan dalam hal ini undang-undang gitu undang-undang misalkan apalagi nanti di Jakarta dengan undang-undang perusahaan -undang boleh nggak Jakarta melakukan online voting untuk memberikan efisiensi dan efektivitas nah, Uh, namun, itu pasti butuh perjuangan yang besar bagi uh, kewenangan-kewenangan. Apakah boleh Jakarta melakukan online voting, melakukan voting dengan uh, KPU, uh, dengan sistem yang memang sudah digital, dan sebagainya? Karena melihat dari uh, dari segi kapabilitas, kemampuan SDM, dan seterusnya lebih memungkinkan untuk melakukan itu, tapi kembali lagi, ini harus didukung oleh regulasi mini, uh, minimal undang-undang, dan sebagainya. Uh, kemudian, ter ada juga pertanyaan terkait dengan malah gini yang uh, ini, uh, apakah untuk kota-kota besar saja gitu smart city nah, ini nah sebenarnya smart city itu tidak hanya untuk kota besar jadi ada uh, jadi smart city itu sebenarnya sebuah sistem ya artinya smart system jadi konteksnya smart system ini bisa dilakukan di kota bisa dilakukan di kabupaten bisa dilakukan di desa dan sebagainya dalam konteks secara umum smart city ini kan tadi Bagaimana kita bisa mengelola resource itu secara efisien, yaitu people, kemudian infrastruktur, dan kemudian adalah tata kelola. Bagaimana ini bisa dikelola secara efisien? Nah, dalam konteks misalkan kota, gitu. Misalkan bagaimana kita bisa mendorong partisipasi masyarakat dengan data? Ada konsep sensing, understanding, acting. Sensing ini misalkan banyak orang berpikir tadi disampaikan Pak Ari, oh kota sudah pasang CCTV, mereka menganggap udah seman. Pada, pada, pada dasarnya sebenarnya tahapan yang mereka eh, miliki saat ini adalah masih dalam tahapan sensing, yaitu mereka masih melihat, melakukan monitoring. Harusnya tahapan berikutnya adalah ada tahapan understanding dan acting. Artinya contoh kalau kita punya CCTV, bagaimana data CCTV itu bisa dikelola? Misalkan contoh, pada saat CCTV itu mengcapture daerah kerumunan, harusnya secara otomatis ini bisa menjadi driven atau kebijakan berbasis data atau intervensi berbasis data untuk mengirimkan atau mendispatch petugas ke sana gitu. Jadi tidak hanya sensing tapi understanding bagaimana data, data CCTV ini kita olah kita olah dengan berbagai model dengan AI dan seterusnya. Dari hasil understanding ini bisa acting yaitu intervensi berbasis data. Kita bisa mengirimkan ke petugas, mendispatch petugas untuk tadi mengurai keramaian dan seterusnya. Ini salah satu bentuk dari smart system dalam konteks pemanfaatan data dan seterusnya. Nah sebenarnya tadi bahwa smart city itu tidak hanya di kota besar gitu, tidak hanya di kota besar. Jadi smart system artinya bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat. Jadi contoh sederhana di Berlin dan saya juga sama Mas Eri, di Berlin itu pohon-pohon di Berlin itu dipasangin sensor, dipasangin sensor, hmm. di mana data dari sensor itu dikirim ke masyarakat sekitar. Supaya apa? Supaya E, masyarakat tahu e, pohon mana yang kekurangan air. Nah di situ masyarakat bisa tadi berpartisipasi untuk membantu pemerintah untuk meng, apa, menyiram tanaman di sekitar rumahnya dan seterusnya gitu. Itu sebenarnya dorongan. Jadi dengan adanya teknologi ada sebuah dorongan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Nah konteks di, di daerah kecil atau smart village, desa dan seterusnya, bagaimana bagaimana sebenarnya konsep smart system itu mendorong tadi inter, apa, interaksi masyarakat mungkin dengan dengan teknologi yang tidak musti harus emerging ya. Tapi bagaimana dengan adanya tools itu bisa mendorong partisipasi masyarakat. Salah satunya tadi kalau kita bicara smart city, semua inisiatif yang kita lakukan itu apakah tadi meningkatkan kualitas hidup atau tidak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau tidak, dan yang ketiga adalah sustainability dan sebagainya. Jadi eh, smart city itu atau dalam konsep smart city itu sangat sangat beda dari masing-masing kota, tidak apple to apple. Jadi keunikan dari setiap kota itu keunikan dari setiap daerah itu punya komunikasi sendiri, sendiri untuk membangun kota yang smart atau kota atau desa yang smart atau kabupaten yang smart dan sebagainya-sebagainya. Mungkin itu sebagai tambahan ada lagi ya? Nah um, ini masih ada beberapa pertanyaan ini sebenarnya. Oh ya. Uh, apa namanya? Pertama berkaitan dengan uh, kaitan e-Government dengan uh, perilaku korupsi ya. Uh, hmm. Ini Bagaimana saya kira berkaitan dengan transparansi akuntabilitas yang dibangun oleh pemerintah. Ya. Uh, Smart City ini kan bagian dari komunikasi antara pemerintah dengan dengan masyarakat ya. Mungkin uh, ada tujuan khusus dalam hal itu ya. Kemudian yang lain adalah berkaitan dengan ini sekalian saya bacakan semuanya saja ya. nanti uh, Bapak. monggo direspon karena waktu kita juga tidak banyak ini. Tapi uh, Respon teman-teman sangat bagus, alhamdulillah ini. Uh, yang lain adalah uh, yang memicu cepatnya perkembangan konsep smart city ini. Apakah dari penduduknya, ya, atau dari faktor yang lain, ya? ya sehingga kemudian uh, memang kemarin pandemi, tetapi uh, nanti setelah pasca pandemi atau dalam konteks yang lain, apakah uh, ada faktor yang sangat berperan dalam mempercepat itu? Kemudian Uh, dari Gifar Ali Utami, saya kira ini uh, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mas Krisna. Ya. Ini berkaitan dengan Pentahelix tadi, ya. Pentahelix um, uh, banyak kalangan yang terlibat. Ya. Apakah uh, bagaimana mungkin ininya, ya? Apa, cara atau proses untuk melibatkan kalangan-kalangan tadi, dan juga mungkin adakah tantangan seperti conflict of interest, ya? Uh, dan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang muncul dengan mendorong partisipasi dari masyarakat tadi. Kemudian yang terakhir ini dari uh, Mbak Ismiani Indah. Ini khusus untuk Pak Yudis dalam uh, perizinan. Ya. Uh, apakah ini bisa diterapkan di daerah lain yang mempunyai anggaran dan juga kebijakan yang berbeda? Ya, ini saya kira tadi juga secara sekilas sudah disampaikan juga oleh Pak Yudis bagaimana implementasi Smart City ke daerah yang lain ya tidak hanya untuk kota-kota besar tetapi untuk kota yang menengah maupun kota kecil. Silakan Pak Yudis mungkin sekalian merespon ya. nanti Pak Heris terakhir. Ya mungkin terima kasih mungkin terkait dengan bagaimana penerapan e government untuk menjaga perilaku korupsi dan sebagainya. Tentu di sini kita bicara bahwa uh, apa, uh, korupsi itu tidak hanya bersumber dari niat jahat dari seorang, tapi sistem. Nah, di sini kita menjaga bagaimana sistem ini akuntabel, transparan dan seterusnya, dan diukur secara reguler dengan berbagai metode pengukuran dan seterusnya dengan pengawasan internal dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi uh, ini salah satu upaya kita uh, membangun bagaimana ekosistemnya ini harus mendukung tadi mendukung uh, ASN dan seterusnya itu untuk uh, berperilaku lebih baik dan ini terbukti di mana Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu uh, provinsi yang mendapatkan WTP dari uh, BPK dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tadi uh, apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah akuntabel dan trusted ya, membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan dampak gitu. Jadi kita selalu meny menyampaikan tadi. Progres kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara transparan, kemudian proses pengadaan juga kita memiliki sistem pengadaan yang transparan dan seterusnya, dan melalui DBJ sehingga proses-proses itu sudah dilakukan secara ini ya segregation ya, jadi tidak ada sebuah proses yang end to end itu dilakukan oleh satu orang. Jadi progres itu dilakukan segregation of duties, artinya. Orang itu tidak punya power yang berlebih artinya batasan-batasan eh, kewenangan itu dibagi-bagi sehingga tadi eh, ya. untuk melakukan tadi niat jahat itu akan sangat sulit dan seterusnya. Jadi itu salah satu upaya tadi membagi-membagi segregation of duties dan ini bagian dari tadi tata kelola pemerintah yang baik. Jadi tidak hanya sama seperti bank. Uh, seorang teller itu tidak bisa melakukan uh, hak untuk mentransfer uang. Dia harus minta bantuan dari manajer dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kita lakukan di Pemprov DKI Jakarta. Jadi ada uh, proses pemilahan antara PPK, nanti ada proses tim uh, penyelenggara barang dan jasa dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu uh, salah satu upaya untuk menjaga tadi uh, perilaku korupsi dan sebagainya dengan implementasi dari e-government. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang Uh, apa ya ya tentunya sebenarnya gini uh, pembangunan smart city ini tidak hanya sebatas pada ini ya tidak hanya sebatas teknologi ya tapi sebenarnya harapannya bahwa pembangunan smart city ini adalah bagaimana kita mendorong sebuah ekosistem mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya gitu jadi uh, tentu ini yang tadi kami sampaikan bahwa Jakarta itu harus terus berkembang gitu salah satu uh, pilar yang kami akan lakukan untuk mendukung Jakarta adalah dalam konteks tadi masyarakat people-nya. Ini kita membangun masyarakatnya mulai dari literasi digital dan membangun startup taraf Kenapa? Karena ini menjadi salah satu resources kita untuk membangun Jakarta bisa berkompetisi dengan negara-negara lain itu. Dan tentu kalau kita bicara bahwa kebijakan-kebijakan smart city mungkin ada sedikit berbeda dari masing-masing daerah, tapi sebenarnya ada pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa direplikasi contoh misalnya. Di Jakarta kita punya contoh di Jakarta kita punya 7.000 CTP, 7.000 CTP itu pada dasarnya adalah bukan dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, bukan langsung dimiliki dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi merupakan hasil dari bentuk kontributor perizinan. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh operator pada saat mendapatkan izin dari pemerintah, mereka wajib memasang CCTV di area tertentu dan data yang jadi pemerintah mendapatkan datanya untuk tadi untuk digunakan untuk melakukan surveillance, monitoring. Kemudian, menggunakan data tersebut untuk melakukan kebijakan atau intervensi berbasis data dan sebagainya. Mungkin itu uh, singkat uh, dari apa yang tadi ditanyakan, kurang lebih yeah. mohon maaf kalau uh, semuanya belum terjawab. Ya, yeah. terima kasih, Pak Yudis, dan saya persilahkan Pak Heri untuk Siap. merespon. Iya, yeah. wah, udah lengkap semua nih dari Mas Yudis. <laughs> Mas Yudis, saya rasa kalau kalau sama sih dengan Mas Yudis, pastinya dengan... Uh, sistem itu ada uh, aktivitas yang bahkan tidak diberikan autentifikasi untuk dilakukan gitu ya uh, tapi kalau mau ambil contoh gampangnya kan ibaratnya perizinan-perizinan dulu yang kita sadari uh, tentu bisa ada biaya di bawah tangan ketika sudah masuk dalam aplikasi semua hanya bisa dibayar di ujung misalnya gitu terus yang tadi saya sampaikan uh, salah satu aplikasi atau fitur yang dimunculkan dalam jaki bagaimana <tuh> apa namanya Uh, peminjaman ya Peminjaman tempat untuk gor Lalu juga ada Taman Ismail Marzuki Perpustakaan Atau uh, Apa namanya uh, Tebet eco Park Yang mungkin dulu Sangat mungkin adanya pungli gitu ya uh, Masuk harganya bisa beda-beda Ternyata semua bisa gratis gitu kan Jadi uh, Benar ketika sistem sudah dibentuk Secara tidak langsung behavior akan muncul uh, Menyesuaikan Kemudian, um, ini kalau tadi pertanyaan yang menarik soal uh, bagaimana sih pemicu Pak Syahrul ya uh, apa namanya smart city? Saya tuh bisa bilang tidak semua bahkan harus muncul dari pemerintahnya. Ini pengalaman waktu pandemi. Uh, saya saya uh, pengguna transportasi publik. Saya biasa naik bus dan dulu saya nggak kebayang naik busnya itu harus nunggu jam berapa di mana. As simple as ada grup WhatsApp atau Telegram yang bisa uh, di share sama supirnya, uh, share location uh, live, dan kita bisa melihat uh, apakah kita ketinggalan bis yang uh, kloter pertama atau uh, masih bisa ikut gitu ya. Itu menurut saya juga sudah mencerminkan adanya pola-pola uh, penerapan smart city gitu. Jadi uh, tidak melulu harus disiapkan oleh dinas pemerintah bahkan ketika ada apa namanya sesimpel ketika seseorang sudah menggunakan WhatsApp, Google Form dan lain sebagainya itu sudah membuktikan bahwa artinya pengembangan smart city, ekosistem itu justru biar seringkali harus dimulai dari warganya karena kemampuan mengadaptasi teknologi gitu kan itu tidak bisa lepas jika ada Uh, solusi sehebat apapun, tapi ternyata warganya tidak bisa menggunakan, gitu kan? Uh, akan jadi sia-sia. Jadi menurut saya memang uh, Jakarta beruntung karena bisa dibilang hampir semua startup atau unicorn, dekakorn itu punya headquarters di Jakarta dan most likely uh, talenta digitalnya, gitu ya, uh, dan penetrasi internetnya tinggi sekali sehingga tadi Mas Widi sampaikan menjadi lab untuk uh, pengembangan kebijakan-kebijakan. Smart city, karena warganya sendiri sudah mulai. Um, kemudian, oh paling saya ini sih agak tergelitik. Pertanyaan: bagaimana smart, Jakarta Smart City merangkul pemerintah dalam penerapan uh, kebijakan? Justru kan Jakarta Smart City ini adalah bagian dari pemerintah, Mbak. Jadi, uh, in-house, bedanya dulu tuh uh, aplikasinya dari luar, terus mungkin harus pitching gitu ya ke pemerintah sekarang, malah menjadi powerhouse untuk perubahan transformasi digital teman-teman Jakarta Smart City itu punya ratusan anak muda eh, expert yang eh, seperti halnya di startup gitu tapi membuat pemerintahan ini lebih agile geraknya dan lebih responsif kira-kira itu sih dan eh, sekali lagi memang tentu kita kami di Jakarta tidak bisa mendefinisikan eh, sepenuhnya tentang smart city kami juga harus dengan besar hati menyatakan terus belajar, seringkali ada terobosan-terobosan uh, yang malah muncul dari kota-kota lain yang seakan-akan uh, belum pernah kita dengar. gitu. Jadi uh, senang sekali, sekali lagi terima kasih Bapak, Pak Arief, uh, Bapak Ibu sekalian uh, untuk mengundang kami, dan uh, kami harus uh, tentu harus terus banyak belajar. Uh, Mas Yudis dan teman-teman, ini salah satu ujung tombak kita yang rasanya banyak anak muda yang selalu uh, siap gitu ya untuk mendengar banyak masukan. Jadi uh, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang uh, berkenan. Ya terima kasih Pak Heri, Pak Yudis atas penjelasannya yang luar biasa uh, memberi kita wawasan uh, mengenai pengembangan smart city. Kita hari ini belajar dari Jakarta bagaimana mengembangkan sebuah smart city yang berawal dari konsep yang matang kemudian diimplementasikan tentu saja tadi juga disampaikan juga oleh Pak Yudis bahwa daerah lain itu dalam mengembangkan smart city memang tidak bisa kemudian semacam copy paste dari Jakarta ya. Masing-masing daerah tentu saja mempunyai tantangan sendiri, mempunyai kebutuhan sendiri juga. Tetapi satu hal yang 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 penting tadi disampaikan oleh kedua pembicara adalah bagaimana menempatkan masyarakat sebagai pihak yang 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 uh, tinggi di dalam dalam proses smart city ini. Jadi artinya masyarakat tidak hanya sebagai objek yang kemudian uh, mau tidak mau harus harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah ya. Tetapi mulai dari proses bahkan sampai kemudian kontribusi uh, apa uh, aplikasi dan sebagainya tadi itu menunjukkan bahwa uh, masyarakat ini mempunyai uh, peran yang sangat penting. Yang kedua adalah berkaitan dengan keterbatasan yang ada di pemerintah ya. Ini seringkali ditemui karena banyak pemerintah yang kemudian menggunakan alasan anggaran tidak bisa mengembangkan sistem apa namanya smart city atau juga mungkin sistem atau pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Yudis tadi menunjukkan bahwa pihak swasta private kemudian juga masyarakat termasuk juga ngo uh, civil society ini punya peran juga dalam dalam prosesnya ya, sehingga kita bisa mengajak uh, semua komponen tadi untuk kemudian berkontribusi dan tidak melulu hanya dari kemampuan pemerintah uh, saya mohon pak Yudis menyampaikan satu apa namanya memilih salah satu uh, penanya Ya, kemudian Pak Heri juga memilih satu penanya. Nanti saya juga memilih satu penanya. Jadi kita akan punya tiga penanya yang nanti akan kami berikan uh, souvenir ya. Silahkan Pak Heri. Kalau Siapa, Pak Heri? Ya, kalau saya tentu Pak Fransinaga ya konsisten. Okay, Pertanyaannya dan berbobot. Oke, okay, terima kasih Pak Heri, Pak Fransinaga, selamat. Pak Yudis, uh, saya mungkin ini ya uh, pertama. Uh, ini um, mana ya? cinta tak ini mungkin dari Dewi ini uh, ya Dewi Saputro Dwi Saputro baik ya yeah. Saputro uh, Muhammad Dwi Saputro ya yeah. uh, selamat mas dan saya uh, mungkin yang penanya terakhir dari Ismiani Indah uh, ya yeah. uh, ini tadi laki-laki semua saya milih yang baik. baik. Uh, selamat kepada tiga uh, penanya nanti akan uh, mungkin Mas Fandu minta tolong nanti uh, ada admin kami di sini Mas Fandu mohon kepada Pak Sinaga Pak Dwi Saputro dan Mbak Ismiani Indah nanti akan berhubungan dengan Mas Fandu nanti akan kami mintakan uh, apa datanya ya uh, baik bapak bapak sekalian pak Heri dan pak Yudis uh, waktu kita sudah habis ya dan dan kami berharap bahwa ini menjadi awal dari silaturahim kita ke depan ya uh, kami sangat berharap nanti uh, kita bisa bersilaturahim baik itu secara fisik uh, kami undang bapak bapak sekalian kalau uh, ada kesempatan ke Jogja untuk untuk mampir ke kampus kami mungkin nanti kita juga bisa berkolaborasi dalam uh, berbagai bentuk termasuk nanti mahasiswa mungkin kalau bisa uh, mungkin magang atau mungkin juga bisa belajar di sana secara langsung ya mungkin nanti kami juga mohon izin juga untuk untuk bisa uh, apa namanya membicarakan uh, ini potensi-potensi kerjasama uh, dengan uh, apa Jakarta maupun dengan Jaki gitu uh, sekali lagi terima kasih penghargaan yang setinggi ya untuk Pak Heri, Pak Yudis, dan juga teman-teman semua ini yang masih setia. Ini masih ada 440 yang terus uh, sampai dengan akhir ini masih setia dengan banyak pertanyaan juga. Jadi Alhamdulillah ini respon yang luar biasa. Uh, dan kita akhiri acara pagi hari ini dengan membaca Tahmid alamin Sehat semua. Sukses Pak Yudis, Pak Heri untuk amanah-amanah yang lain. Dan uh, saya akhiri dengan, dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak terima kasih, Pak Pamit. Ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hary. Terima kasih untuk.